Nine Star Hegemon Body Arts Season 65. Bab 641, Serangan Celestial 9. PFFT. Kata-kata ahli korupsi sepenuhnya benar. Long Chen benar-benar punya nyali. Pedang ahli korupsi menembus punggungnya dan keluar dari dadanya. Energi mengamuk menghancurkan semua bagian dalam Long Chen. Untuk membunuh Long Chen, ahli korupsi telah menyerahkan kesempatannya untuk menghindari serangan Long Chen. Jika dia menghindar sekarang, keuntungannya akan hilang. Suara daging dan tulang pecah saat ahli rusak dipotong menjadi dua oleh pedang Long Chen. Long Chen telah menggunakan serangan yang saling merusak beberapa kali untuk membalikkan arus melawan mereka, menyebabkan mereka mencap dengan amarah. The Celestials tidak percaya bahwa Long Chen benar-benar mempertaruhkan nyawanya setiap saat seperti ini. Jadi yang satu ini akhirnya mengeraskan hatinya, dan dia telah mengambil taruhan ini untuk melihat apakah Long Chen benar-benar bunuh diri atau tidak. Dia kaget tapi juga senang. Sekarang Long Chen telah ditusuk dari belakang, karena dia bukan Celestial, dia tidak akan bisa menyembuhkan dan kematiannya tidak diragukan lagi. Celestial rusak dengan cepat mendorong dirinya mundur, ingin menjauh dari serangan balik ranjang kematian Long Chen. Pemulihan Dao Surgawi. PFFT. Dia baru saja akan menggunakan energi intinya untuk menghubungkan kembali bagian-bagian tubuhnya ketika cahaya merah darah mengubahnya menjadi kabut berdarah. Bahkan mayatnya tidak tersisa. Apa? Tiga Celestial lainnya semuanya ngeri. Long Chen jelas telah menerima pukulan yang fatal. Fakta bahwa dia tidak langsung mati sudah cukup mengejutkan. Tapi sepertinya dia baik-baik saja. Mereka semua mengira dia akan mati dan kehilangan kemampuan bertarungnya. Penjaga mereka semua telah diturunkan, dan sebagai hasilnya, Celestial rusak terbunuh begitu saja. Mereka tidak tahu bahwa Long Chen memiliki manik kekacauan utama dan dapat menggunakan energi kehidupan di dalamnya untuk segera menyembuhkan luka fatal. Itu bahkan lebih mengerikan daripada pemulihan Dao Surgawi mereka. Celestial peringkat 1 hanyalah level ini. Petik 2. Long Chen menghancurkan rune Dao Surgawi yang muncul di udara, dan kemudian dengan malas meletakkan pedangnya di bahunya, menggelengkan kepalanya di Celestial rusak yang tersisa. Ketika dia bertarung dengan Yin Wuxiang terakhir kali, dia hanya berada di Heaven Stage of Meridian Opening ketiga. Sekarang basis kultivasinya telah tumbuh lebih tinggi, Celestial peringkat 1, selain pembudidaya jiwa, tidak lagi dapat menimbulkan ancaman besar baginya. Sombong. Kematian Celestial lainnya membuat marah tiga lainnya ke puncak. Dua dari mereka telah meninggal, dan tidak peduli apa hasil akhirnya, misi mereka sudah dianggap gagal, dan sangat memalukan. Dari 9 Celestial yang dikirim untuk membunuh Long Chen, 3 telah meninggal. Yang pertama tidak bisa disalahkan pada mereka, tapi dua orang berikutnya telah terbunuh tepat di depan mereka. Mereka harus memikul tanggung jawab atas kematian itu. Celestial yang berotot meraung marah, dan otot-ototnya tiba-tiba bertambah besar, pembuluh darah mengalir di atasnya. Ini adalah salah satu kemampuan rahasia merusak diri jalur rusak. Kecuali saat itu adalah waktu kritis, tidak satupun dari mereka akan menggunakannya. Ledakan. Dia menghancurkan Long Chen dengan tongkatnya, dan lengan Long Chen bergetar hebat. Dia sebenarnya tidak dapat memblokir kekuatan ledakan ini dan dikirim terbang. Teriakan hantu Netherworld. Celestial lain tiba-tiba mulai melepaskan Ghost Ki yang tak ada habisnya, yang membentuk cakar tulang putih di udara yang mencapai Long Chen. Yang lainnya mengeluarkan tengkorak manusia. Cahaya merah darah bersinar di matanya, dan itu melesat ke arah Long Chen. Celestial yang berotot juga mengenai dirinya di dada, memuntahkan darah yang membentuk wajah jahat di langit. Semua energi rune intinya tersedot oleh wajah jahat itu. Dengan teriakan keras, itu menyerang Long Chen. Cakar tulang putih, tengkorak manusia, dan wajah jahat semuanya menembak ke arah Long Chen pada saat yang bersamaan. Langit dan bumi berubah warna dari kekuatan mereka yang menakutkan. Long Chen dikunci oleh kekuatan mereka, tetapi ekspresinya masih sangat tenang. Manik kekacauan primal perlahan beredar, dan energi tak berujung melonjak ke Blue Drinker. Split the Heavens. Ledakan. Sebuah gambar pedang bertabrakan dengan tiga serangan, menyebabkan dunia bergetar dan angin astral yang menakutkan meletus ke segala arah. Sebuah kawah besar diledakkan ke tanah. Lubang ini sedalam 100 mil, dan banyak biji emas hitam terlempar ke udara. Itu adalah biji sisa. Setelah bertahun-tahun penambangan, tidak ada lagi yang tersisa. Ketika debu mengendap, Long Chen telah menghilang dan Celestial yang rusak berpikir bahwa dia telah dihancurkan oleh pertukaran mereka. Tapi kemudian, dia tiba-tiba muncul di samping mereka, pedangnya menebas. The Corrupt Celestials merasa ngeri.
Mereka tidak mengira dia bisa bertahan dari serangan terkuat gabungan mereka. Sekarang, pedangnya melepaskan aura mendominasi yang benar-benar mengunci mereka. Mati. Enyahlah. Tiba-tiba, sebuah tangan besar dengan kejam menghantam Long Chen. Hatinya hancur, dan perasaan bahaya fana memenuhi dirinya. Dia buru-buru beralih dari serangan ke pertahanan. Ledakan. Tangan besar itu menghantam pedang Long Chen, dan Long Chen balas menembak seperti bintang jatuh, memotong parit besar di tanah. Dia memuntahkan seteguk darah yang juga berisi pecahan organ dalamnya. Serangan ini telah melukainya dengan parah. Guo Ran dan yang lainnya telah diserang oleh gelombang kejut dari Long Chen dan tiga serangan celestial rusak, dan mereka terluka parah, muntah darah. Tetapi para ahli korupsi bahkan lebih buruk lagi. Mereka yang telah disibukkan dengan pertempuran Guo Ran dan yang lainnya semuanya langsung hancur berkeping-keping. Dari segi tubuh fisik mereka, pada dasarnya mereka tidak berada pada level yang sama dengan para prajurit Dragon Blood. Jika para prajurit Dragon Blood harus terluka parah oleh hantaman ini, maka tidak mungkin mereka bisa bertahan. Lebih dari 80.000 murid Xiantian dari jalur rusak, Legiun Darah Naga hanya berhasil membunuh lebih dari 10.000. Tapi sekarang, lebih dari 30.000 orang terbunuh secara langsung oleh hantaman dahsyat itu. Hanya mereka yang cukup beruntung berada jauh dari medan perang yang berhasil selamat dari bencana ini. Bos. Guo Ran dan yang lainnya dengan cepat berlari ke sisi Long Chen, mendukungnya. Tang Wan Er dan Meng Qi juga mundur ke sisinya. Para ahli korupsi berkumpul bersama. Ada sesepuh berjubah hitam di depan mereka sekarang. Dunia ekspansi laut, suara Long Chen dingin. Benar, jawab sesepuh korup. Hati para prajurit Dragon Blood tenggelam. Bukankah itu dilarang bagi ahli ekspansi laut untuk muncul di sini? Petik 2. Ahli ekspansi laut menoleh ke arah Celestials-nya dan menggelengkan kepalanya. Misi Anda dihitung sebagai kegagalan total. Petik 2. Tuan Guizong, kita masih bisa bertarung. Pembudidaya jiwa wanita sangat tidak mau. Baru saja, dia sudah memanfaatkannya. Jika dia bisa membunuh Meng Qi, Long Chen dan yang lainnya pasti akan mati. Jangan mencoba alasan apapun. Kegagalan adalah kegagalan. Dari 9 Celestial, 3 meninggal, dan setengah dari 80.000 elit Xiantian juga meninggal. Bahkan jika Anda berhasil membantai mereka sepenuhnya, itu tidak akan mengubah fakta bahwa itu adalah kegagalan. Ketika Anda kembali, Anda akan menerima hukuman dari sekte Anda. Mudah-mudahan, Anda telah mempelajari sesuatu, dan orang-orang itu tidak mati sia-sia. Kata-kata ahli ekspansi laut menyebabkan ekspresi Celestial menjadi sangat jelek, tapi mereka juga tidak berdaya. Mereka terlalu ceroboh. Jika mereka tidak begitu sombong pada awalnya dan perlahan menyelidiki kekuatan lawan mereka sebelum membentuk strategi, mungkin kesimpulan ini harus ditulis ulang. Tapi dunia ini tidak punya jika. Orang mati sudah mati. Kerugian besar mereka berarti mereka sudah gagal. Kalian teman-teman kecil, kenapa tidak bunuh diri saja? Atau apakah Anda ingin orang tua ini melakukannya secara pribadi? Ahli ekspansi laut memandang Long Chen dan yang lainnya. Di sini, ahli ekspansi laut adalah hukumnya. Dia mampu benar-benar mengendalikan energi langit dan bumi, membuatnya sedemikian rupa sehingga Celestial Pembukaan Meridian tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Hantu tua, jika kamu begitu membual, kamu harus khawatir akan menggigit lidahmu. Long Chen tersenyum sedikit dan piring giok muncul di tangannya. Menghancurkan pelat batu giok, ruang berputar dan sesosok perlahan terkondensasi di hadapannya. Kepala biara. Tang Wan Er dan yang lainnya menangis kegirangan. Orang ini tepatnya adalah kepala biara Suantian Super Monastery, Sui Wuhen. Sui Wuhen melihat ke lubang besar serta mayat-mayat yang berserakan di medan perang. Dia berkata kepada Long Chen, seperti yang diharapkan, kamu benar-benar hanya pembuat onar. Kemanapun Anda pergi, kekacauan akan mengikuti. Petik 2. Hehe, tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Jika orang lain menginginkan hidup saya, bukan berarti saya bisa memberikannya begitu saja kepada mereka tanpa perjuangan, bukan? Long Chen tertawa. Penampilan Sui Wuhen menenangkan mereka semua. Ini adalah bagian dari rencana cadangan Long Chen. Dia tahu jalur rusak kemungkinan besar tidak akan bertindak sesuai dengan perjanjian, dan sebelum pergi, dia mendapatkan giok ini darinya. Dengan hadiahnya, semuanya bisa diselesaikan. Mereka hanya bisa menonton pertunjukan. Sui Wuhen, aku ingat kamu. Cahaya dingin bersinar di mata ahli ekspansi laut. Kamu harus. Anda adalah Guizong, benar. 800 tahun yang lalu, Anda memiliki seorang saudara bernama Gui Sa yang saya bunuh. Sepertinya saya ingat bahwa jiwanya disegel di dalam mayat dan digunakan sebagai ujian bagi murid-murid kami.
Saya yakin dia memiliki kehidupan yang baik selama ini, kata Sui Wuhan. Mendengar ini, Long Chen terkejut. Sepertinya mereka semua adalah kenalan. Bukankah Guisa jiwa di dalam mayat yang dia temui untuk persidangan murid di biara ke-108? Dari dia, dia bahkan telah menipu langkah hantu Netherworld. Tetapi orang tua itu benar-benar picik dan segera berubah menjadi permusuhan. Pada akhirnya, dia telah menghancurkan dirinya sendiri. Tidak disangka orang ini benar-benar saudara laki-laki Guisa. Sepertinya teman-teman memang punya takdir bersama. Sui Wuhan, jika kamu berpikir untuk melindungi Long Chen, teruslah bermimpi. Menurutmu klon spiritual mampu melakukan itu? Ejek tetua korup itu. Untuk menangani seseorang hanya pada puncak ekspansi laut awal, itu sudah cukup, kata Sui Wuhan. Dia adalah seseorang yang telah mencapai puncak ekspansi laut. Meskipun klon spiritual ini hanya memiliki 1/10 dari kekuatan tubuh aslinya, itu bisa dihitung sebagai ahli Mitsi Expansion. Sui Wuhan, dengan menyesal saya beritahu Anda bahwa klon spiritual Anda mungkin harus dibuang di sini. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar yang menyebabkan murid Sui Wuhan menyusut. Bab 642. Mengikuti suara itu, 4 sosok muncul di langit mereka, sayap besar di punggung mereka. Ekspresi Sui Wuhan berubah total. Dari 4 ini, 3 dari mereka berada di ranah ekspansi laut awal, sementara yang lainnya berada di puncak ranah ekspansi laut tengah. Sui Wuhan, tiruanmu ini harus ditinggalkan. Hehe, klon dan jiwa tubuh yang sebenarnya terhubung. Aku benar-benar ingin meninggalkan sesuatu yang istimewa pada tiruanmu ini, salah satu dari mereka tertawa sinis. 9 celestial dan 5 ahli ekspansi laut. Haha, kamu benar-benar memujiku. Long Chen tiba-tiba tertawa. Tentu saja kami menghargai Anda. Para idiot jalan yang benar mungkin tidak mengerti, tetapi kami tahu Anda adalah bakat yang menakutkan. Awalnya, kami tidak terlalu peduli padamu. Akibatnya, kesalahan itu menyebabkan kerugian yang tidak dapat ditebus, dan Yin Luo meninggal. Jika dia tidak mati, dia pasti bisa setidaknya menerima benih dao dari seorang senior untuk menjadi celestial yang menakutkan. Saat itulah kami menyadari bahwa kamu benar-benar monster, monster yang melampaui imajinasi orang. Kami tahu kami tidak bisa membiarkan Anda dewasa. Jadi kami menyerang biara Xuan Tian. Sayangnya, bahkan dengan banyak ahli Xuan Tian, Anda masih berhasil keluar hidup-hidup, membuat kami kehilangan kesempatan terbaik kami. Nanti, pertempuranmu dengan Yin Wuxiang menyebabkan namamu akhirnya sampai ke telinga petinggi jalur rusak kita. Haha, saya benar-benar harus memberi selamat kepada Anda. Para petinggi korupat kami tahu bahwa jika kami ceroboh lagi dan jika Anda berhasil melarikan diri, kami tidak akan lagi memiliki kesempatan yang baik di masa depan. Jadi, hanya untuk membunuhmu, kami mengatur gerakan berskala besar dari murid elit kami dan bahkan membuat formasi besar ini sehingga kamu tidak bisa lari. Tidak peduli berapa banyak bala bantuan yang kamu keluarkan, itu semua akan sia-sia. Kecuali Anda dapat melampaui 5 ahli ekspansi laut, setiap orang yang Anda bawa hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Tapi menurut informasi kami, biarawan ke-36 Anda hanya memiliki 2 ahli ekspansi laut, dan mereka bahkan tidak akur. Ngomong-ngomong, saya sangat mengagumi jalan kebenaran Anda. Anda bertarung di antara Anda sendiri sepanjang hari, dan Anda menekan orang-orang jenius Anda alih-alih merawat mereka, tetapi entah bagaimana Anda masih berhasil bertahan hingga saat ini. Langit benar-benar buta, ejek tetua ekspansi laut yang rusak. Saat tetua itu dengan percaya diri berbicara, Long Chen diam-diam mengeluarkan dis dengan rune kuno yang diukir di dalamnya. Kakak, aku akan menahan mereka. Anda mengaktifkan dis formasi transportasi. Ini adalah sesuatu yang saya beli dari Zheng Wenlong, dan ini adalah harta tak ternilai dari zaman kuno. Begitu diaktifkan, itu bisa membawa Anda semua kembali ke Super Monastery, ia mengirimkan ke Sui Wuhan. Terakhir kali ketika dia melihat Zheng Wenlong, dia meminta harta yang menyelamatkan nyawa. Keputusan itu sangat didukung oleh Zheng Wenlong. Zheng Wenlong tidak takut dirinya sendiri sekarat, tetapi dia benar-benar takut pada kematian Long Chen. Tak perlu dikatakan bahwa Sekte Huayun sangat kuat. Mereka memiliki semua jenis harta karun langka dan kuno yang tidak dapat lagi diciptakan di zaman modern. Untuk memungkinkan Long Chen hidup selama beberapa tahun lagi, Zheng Wenlong telah meningkatkan utangnya lebih banyak lagi, mendapatkan cakram formasi ini dari zaman kuno. Meskipun itu sangat kuno, energi di dalamnya telah dipertahankan dengan sangat baik.
itu lebih dari mampu untuk transportasi jarak jauh. Bagian lain dari cakram ini adalah batu koordinat yang dikuburkan oleh Long Chen di bawah alun-alun Suan Tian Super Monastery. Setelah disdiaktifkan, mereka semua akan diteleport ke sana. Tapi kemudian kamu. Saya harus menahan mereka. Jangan berpikir bahwa saya orang yang begitu mulia sehingga saya mengorbankan hidup saya untuk semua orang. Saya punya cara sendiri untuk melindungi diri saya sendiri, kata Long Chen. Tapi, tidak ada tapian. Lakukan apa yang saya katakan dan bawa semua orang pergi, kata Long Chen. Lalu minta Wan Er mengaktifkan disformasi. Saya akan tinggal bersamamu. Saya hanya tiruan, jadi tidak apa-apa, kata Sui Wuhan. Tidak perlu. Lakukan saja seperti yang saya katakan dan itu akan baik-baik saja. Mereka sudah merasakan percakapan kami. Petik 2. Meskipun klon spiritual tidak memiliki tubuh fisik, itu adalah sesuatu yang menghabiskan energi mental dan kekuatan spiritual yang tak ada habisnya untuk terbentuk. Kehilangan klon akan menyebabkan kekuatan tubuh asli segera turun untuk sementara waktu. Adapun Sui Wuhan, yang berada di puncak alamnya, dia tidak bisa kehilangan klonnya saat ini, atau itu akan membuat maju ke alam berikutnya jauh lebih sulit. Aku tidak tahu apa yang kamu gumamkan di belakang sana, tapi jalan rusak kita selalu mempercayai kalimat tertentu, di depan kekuatan absolut, semua skema tidak berguna. Jangan repot-repot mengulur waktu, karena itu tidak ada artinya. Apakah Anda akan bunuh diri, atau Anda membutuhkan orang tua ini untuk bertindak? Tanya tetua ekspansi laut yang rusak. Long Chen tersenyum dan perlahan berjalan ke depan. Sui Wuhan menghela nafas tanpa daya dan mulai diam-diam mengaktifkan cakram formasi. Tetapi cakram formasi ini membutuhkan sejumlah waktu untuk diaktifkan, dan karena berapa banyak orang yang harus diangkut, itu menghabiskan banyak energi. Selain itu, dia harus melakukannya dengan sangat hati-hati, tidak membiarkan sedikit pun fluktuasi terbuka karena takut mereka menyadarinya. Alat transportasi semacam ini sangat mudah diinterupsi pada awalnya. Mereka akan dikutuk jika ahli korupsi menyadarinya. Itulah alasan utama Long Chen menyuruh Sui Wuhan melakukannya. Tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk mengaktifkannya secara diam-diam. Itu Guizong, benar. Saya telah bertemu dengan saudara laki-laki Anda. Long Chen berjalan keluar hampir 1 mil, menggelengkan kepalanya pada tetua ekspansi laut rusak yang jauh. Apakah kamu mencoba untuk mengulur waktu? Dia bertanya dengan dingin. Turun melalui Yongkuan, naik melalui Suandan, berkumpul di Zifu, meletus di Chongshan, Long Chen mulai melafalkan mnemonik. Mendengar itu, ekspresi sesepuh yang rusak benar-benar berubah. Bagaimana? Bagaimana Anda tahu mnemonik gerak kaki sekte Netherworld saya? Sekarang kamu harus percaya bahwa aku pernah melihat adikmu sebelumnya, kan? Mnemonik ini adalah sesuatu yang dia ajarkan padaku, kata Long Chen. Mustahil. Dia tidak akan pernah mengirimkan mnemonik sekte Netherworld saya ke jalan yang benar. Petik 2. Jangan marah. Sebenarnya, itu seperti ini, setelah saya bertemu dengan saudara laki-laki Anda merasa bahwa saya memiliki wajah dan pikiran yang murni, kulit dan jiwa yang cerah, seorang jenius bela diri yang hanya terlihat sekali setiap 10.000 tahun. Hasil dari, dia ingin menjadikanmu murid. Tidak, dia ingin menganggapku sebagai master. Petik 2. Omong kosong, saudaraku adalah ahli Mitsi Expansion dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa menganggapmu sebagai master? Kemarahan tetua korup itu, dia jelas sangat menghormati saudaranya. Kamu tahu, sejujurnya, bahkan aku tidak percaya dia akan melakukan hal seperti ini pada awalnya. Tapi kemudian dia berkata dia ingin aku mengeluarkan jiwanya dari gua, lalu membawaku sebagai tuannya dan memberikan semua pembelajaran hidupnya kepadaku, kata Long Chen. Lalu, dia memohon padaku untuk mempelajari langkah hantu Netherworld miliknya. Melihat orang tua seperti itu berlutut di tanah, sambil menangis, saya merasa tidak benar mengatakan tidak, Long Chen menghela nafas. Langsung ke intinya, apa yang terjadi? Dia terus berlutut di tanah, memohon saya untuk mempelajari beberapa teknik lagi. Itu membuat saya marah, dan saya dengan kejam menamparkan wajahnya selama 2 hari, mengutuknya karena tidak menghargai kebaikan saya dan mencoba memanfaatkan saya. Petik 2. Berdengung. Saat air liur Long Chen memercik kemana-mana saat dia mengoceh, fluktuasi spasial yang intens muncul. Tidak bagus, mereka berlari. Salah satu ahli ekspansi laut di langit adalah yang pertama bereaksi. Tapi tirai cahaya menyelimuti Dragon Blood Legion, dan fluktuasi spasial yang menakutkan menunjukkan bahwa mereka baru saja akan dipindahkan.
Hentikan mereka. Bagaimana kalau kamu tidak? Petik 2. Saat mereka hendak menghentikan mereka, Long Chen tertawa, dan ular piton petir dan ular api keluar dari lengannya. Aura menakutkan memenuhi dunia, dan 5 ahli ekspansi laut berhenti, ekspresi mereka jelek. Mereka merasakan bahaya yang sangat besar dari piton petir dan ular api. Keduanya meraung, melingkar bersama dan menerobos di tengah-tengah mereka. Pada saat itu, semua celestial yang rusak merasakan teror tanpa akhir. Mereka bisa mencium aroma kematian dari keduanya. Mereka bahkan tidak pernah bermimpi bahwa Long Chen masih menahan langkah yang begitu menakutkan. Serangan seperti itu bisa langsung membunuh mereka. 5 ahli ekspansi laut mengulurkan tangan mereka. Rune menyala di telapak tangan mereka, dan mereka menabrak serangan Long Chen. Ledakan, rasanya seperti bintang meledak, cahaya membutakan memenuhi langit. Api dan kilat yang tak berujung membuatnya seolah-olah ruang akan segera meledak. Ketika cahaya memudar, ekspresi 5 ahli ekspansi laut menjadi gelap. Mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan dengan kekuatan gabungan mereka, mereka masih terlempar kembali bermil-mil oleh serangan itu. Bagaimana mungkin Long Chen memiliki kekuatan seperti itu? Setelah serangan itu, 2 tato di lengan Long Chen menjadi gelap gulita. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Pakar ekspansi laut benar-benar menakutkan. Piton petir dan ular api telah melepaskan kekuatan penuh mereka tetapi tidak dapat melukai mereka. Namun, dia tidak berharap langkah ini melukai mereka. Tanpa dukungan energi naga hijau, dia hanyalah semut yang sedikit lebih besar di depan para ahli ekspansi laut. Tapi setidaknya dia telah mencapai tujuannya. Legiun darah naga telah benar-benar lenyap dari sini. Seperti yang diharapkan, barang-barang sekte Huayun benar-benar tingkat atas dan dapat dipercaya. Zheng Wenlong tidak pernah mengecewakannya. Meski mereka lolos, tidak apa-apa. Hidup Long Chen saja sudah cukup. Ekspresi tetua ekspansi laut yang rusak itu suram. Hidupku. Hehe, kalau begitu kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Hari ini, saya akan membiarkan Anda semua melihat apa gerakan saya yang benar-benar tak tertandingi. Long Chen tertawa nakal, dan auranya benar-benar meledak. Bab 643 banding 643. Aura Long Chen, yang awalnya berada di panggung surga ke-6 dari pembukaan Meridian, mulai naik dengan cepat, dan suara ledakan berturut-turut terdengar dari tubuhnya. Ledakan. Panggung surga ke-7. Ledakan. Panggung surga ke-8. Saat aura Long Chen tumbuh, 5 ahli ekspansi laut terkejut. Long Chen sebenarnya menyembunyikan aura aslinya. Celestial sangat tercengang. Monster macam apa itu Long Chen? Dalam pertempuran sengit tadi, dia masih menahan kekuatannya. Lebih banyak suara ledakan datang dari tubuhnya saat auranya semakin kuat dan kuat. Itu seperti gunung berapi yang meletus di dalam tubuhnya. Aura yang sangat kuat. Bagaimana seseorang di pembukaan Meridian bisa memiliki aura seperti itu? Petik 2. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Tidak peduli seberapa kuat auranya tumbuh, dia akan tetap menjadi semut bagi kita. Saya sebenarnya sangat ingin melihat tipuan seperti apa yang dia miliki. Petik 2. Di mata ahli ekspansi laut, Long Chen hanya sengaja mencoba menjadi misterius. Ini hanyalah perjuangan ranjang kematian, pemandangan yang paling mereka nikmati. Tampak putus asa benar-benar menakjubkan. Tunggu, ada yang salah. Bagaimana bisa ada begitu banyak ledakan yang keluar dari tubuhnya? Guizong adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang salah. Menurut alasannya, setiap kemajuan akan menyebabkan suara ledakan dari tubuh seseorang. Tapi Long Chen sudah lama melampaui 9 tahap surga. Selanjutnya, dengan setiap kemajuan lebih lanjut melewati tahap surga ke-9, auranya akan berlipat ganda. Itu sama sekali tidak sesuai dengan akal sehat. Akhirnya, suara gemuruh keras terdengar. Ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat ke atas untuk melihat bahwa awan hitam telah memenuhi langit sepenuhnya. Karena pertempuran dengan Celestials, murka dari langit telah menyebabkan langit dipenuhi dengan awan hitam, jadi tidak ada yang menyadari perubahannya. Sekarang mereka melihat awan kesusahan yang tak berujung, apakah itu ahli ekspansi laut, surgawi, atau ahli korupsi yang tersisa, wajah mereka semua berubah ungu. Dia mengalami kesengsaraan. Brengsek, dia membawa kita semua ke dalam kesengsaraannya. Tapi kenapa kesengsaraan ini begitu menakutkan? Para ahli korupsi benar-benar ngeri. Bagaimana kesengsaraan petir ini? Ini jelas merupakan kesengsaraan pemusnahan, yang sepertinya bisa menghancurkan seluruh dunia. Semua murid berkumpul. Celestials, aktifkan tangisan Tao Surgawi Anda.
Kesengsaraan surgawi tidak akan menyerang orang-orang dalam teriakan Tao Surgawi, perintah salah satu ahli ekspansi laut yang rusak. Para Celestial dengan tergesa-gesa mengaktifkan manifestasi mereka, mencakup semua murid dalam jangkauan rune Dao Surgawi mereka. Untung mereka memiliki cukup Celestial, karena tidak ada cara bagi satu Celestial untuk menyelimuti semua orang ini. Apa, sebenarnya ada hal seperti itu? Long Chen terkejut. Kesengsaraan surgawi tidak akan menyerang Celestials. Lima ahli ekspansi laut juga berada dalam jangkauan teriakan Tao Surgawi, dengan dingin menatap Long Chen. Kamu membuang-buang waktumu. Petik 2. Apakah begitu? Gemuruh. Panah petir yang tak berujung tiba-tiba turun dari langit. Masing-masing setebal satu kaki dan panjang 3 meter. Jeritan sengsara terdengar. Panah petir langsung menembus tangisan Dewa Surgawi, membunuh setiap ahli Xian Tian yang mereka temui. Tubuh banyak orang langsung berubah menjadi debu. Apa yang sedang terjadi? Para Tao Surgawi tidak lagi peduli tentang Celestials. Teriak salah satu ahli ekspansi laut panik. Kesengsaraan surgawi ini berbeda dari penderitaan lainnya. Itu mengabaikan rune Dao Surgawi kita. Kita masih bisa bertahan, tetapi murid-murid biasa itu semua akan mati. Long Chen harus dibunuh. Teriak salah satu Celestial. Mereka ngeri melihat bahwa manifestasi Dao Surgawi mereka, yang tidak pernah gagal sebelumnya, sekarang tidak lagi berpengaruh. Kesengsaraan surgawi adalah bagian dari Tao Surgawi, dan Celestial adalah favorit surga. Dalam manifestasi mereka, mereka tidak akan diserang oleh kesengsaraan surgawi. Ini sudah menjadi rahasia umum. Tapi pengetahuan umum itu benar-benar terbalik hari ini. Petir ini tidak hanya mengabaikan manifestasi mereka, tetapi juga dengan mudah membunuh ahli Xian Tian. Bahkan murid rusak yang relatif lebih kuat hanya mampu bertahan dipukul beberapa kali. Di hadapan kesengsaraan surgawi, semua orang ketakutan. Long Chen menyaksikan murid-murid yang panik ini dengan senyum dingin. Untuk membunuhku, surga bahkan tidak keberatan membunuh mereka. Awalnya, Long Chen benar-benar berpikir bahwa rune Dao Surgawi dapat menahan kesengsaraan surgawi. Dia bahkan berencana menyerang ke tengah-tengah mereka untuk melihat efek apa yang akan ditimbulkan. Tapi sekarang dia menemukan kesusahannya tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Mati. Tiba-tiba, sebuah tangan besar melewati ruang dan menghantam Long Chen. Ini bukanlah tangan yang sebenarnya, tapi tidak ada bedanya dengan tangan yang kokoh. Ini adalah serangan dari ahli ekspansi laut yang dibentuk dari energi alam. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Tiga bintang muncul di mata Long Chen, dan Blood Drinker melepaskan cahaya merah darah saat menebas di tangan. Split the heavens. Ledakan. Serangan besar itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Langit dan bumi kehilangan semua warnanya. Bahkan panah petir di langit hancur berkeping-keping. Long Chen dikirim terbang kembali, lengannya mati rasa. Peminum darah hampir meledak dari tangannya. Seperti yang diharapkan, tanpa energi naga hijau, aku bukan tandingan ini. Saya tidak bisa melawan mereka secara langsung. Long Chen menyeka jejak darah dari mulutnya dan mundur. Apa? Dia benar-benar memblokirnya. Pakar ekspansi laut terkejut. Dia mengira Long Chen pasti akan mati karena serangannya. Kesengsaraan surgawi semakin kuat. Cepat bunuh dia. Ekspresi Guizhong tiba-tiba berubah, karena ia menemukan panah petir itu tumbuh semakin kuat dan semakin banyak. Itu masih tidak masalah bagi para Celestial, tetapi murid biasa sekarat lebih cepat dan lebih cepat. Ini adalah murid elit jalur rusak. Setiap kematian mereka menyebabkan dia kesakitan. Jika mereka masih tidak membunuh Long Chen, maka semua murid ini akan mati. Eliminasi Cloud Palm. Tebasan hujan melimpah. Lima ahli ekspansi laut semuanya menyerang, dan gambar besar menyerang Long Chen. Ledakan terdengar, Long Chen tidak berani menghadapi mereka. Dia melesat ke kiri dan ke kanan, berusaha sekuat tenaga untuk kabur. Tapi cakupan serangan mereka terlalu besar, dan dia tidak punya pilihan selain memblokir sebagian dari mereka. Memblokir satu serangan, bahu Long Chen patah dan seluruh lengannya hampir hancur, menyebabkan dia mengatupkan giginya kesakitan. Sial, menyedihkan sekali. Jika saya masih bisa menggunakan energi naga hijau, saya bisa langsung membunuh ini. Petik 2. Long Chen mengutuk di dalam. Tetapi energi naga hijau adalah sesuatu yang tidak lagi dia miliki. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Long Chen dibangunkan oleh alarm. Dia tidak bisa terlalu bergantung pada kekuatan luar, atau itu akan menjadi kebiasaan. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Namun, saat ini, perbedaannya terlalu besar. Dia tidak punya cara untuk melawan ahli ekspansi laut secara langsung.
Awalnya, kartu trufnya adalah Sui Wuhan. Tapi siapa yang mengira jalur rusak untuk benar-benar mengirim 9 celestial dan 5 ahli ekspansi laut untuk membunuhnya, seorang pemula di ranah pembukaan Meridian. Ini benar-benar penindasan. Sial, bagaimana kekuatannya masih begitu lemah? Apakah kamu akan menunggu selamanya? Long Chen tiba-tiba mengutuk langit. Dia mengutuk langit terkutuk ini, tetapi 5 ahli ekspansi laut mengira itu adalah kutukan bagi mereka, dan mereka berubah menjadi hijau karena marah. Dasar kecil. Jika kamu punya nyali, jangan menghindar dari yang ini. Jangan sampai ketahuan oleh orang tua ini, atau aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. 5 ahli ekspansi laut dengan marah menyerang. Long Chen hanya bisa mengelak sebaik yang dia bisa, tampak sangat sengsara. Long Chen sangat marah, dia ingin mengutuk ibu mereka. Dia memiliki keinginan untuk menjelaskan bahwa dia tidak mengutuk mereka, tetapi kemudian dia merasa penjelasan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak akan percaya. Tiba-tiba, langit bergemuruh. Piton petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di awan hitam. Apa? Para ahli ekspansi laut segera menjadi terperangah. Mereka melihat ular sanca petir yang tak terhitung jumlahnya itu menyerang langsung ke atas mereka. Semuanya, berkumpul bersama, ahli di luar, lindungi murid-murid di dalam. Ekspresi mereka benar-benar berubah, dan mereka bahkan tidak lagi peduli dengan Long Chen. Mereka buru-buru pergi untuk melindungi murid-murid mereka. Sebelum masa kesusahan, mereka hanya memiliki kurang dari 40.000 murid yang tersisa. Tapi panah petir menghancurkannya menjadi 20.000. 5 ahli ekspansi laut dan 6 celestial berusaha sekuat tenaga untuk melindungi para murid ini, berharap dapat membantu mereka menanggung kesengsaraan surgawi. Adapun Long Chen. Long Chen adalah target utama kesengsaraan, dan tidak mungkin dia bisa lari. Mereka langsung mengabaikannya, menyelamatkan orang-orang mereka lebih penting. Piton petir ini terlalu menakutkan. Masing-masing memiliki panjang puluhan meter, dan kekuatan petir mereka dapat dengan mudah membunuh murid Xiantian. Jika mereka tidak melindungi mereka, maka selain Celestial, tidak ada salah satu murid mereka yang akan tetap tinggal. Jika 80.000 murid semuanya terbunuh, itu akan menjadi pukulan yang sangat mengerikan bagi jalur rusak Iswastelen. 5 ahli ekspansi laut berada di tengah-tengah membantu semua orang memblokir ular sanca petir ini ketika mereka melihat ke arah Long Chen, ingin melihat bagaimana dia menangani kesengsaraan. Bagaimanapun, kesengsaraan ini telah melampaui ruang lingkup pemahaman mereka. Meskipun tidak sekuat kesengsaraan ekspansi laut mereka, cakupannya ratusan kali lebih besar. Bahkan setelah hidup bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat kesengsaraan seperti itu. Apalagi melihatnya, mereka bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu. Ketika mereka melihat Long Chen, mereka hampir batuk darah. Ini pasti melakukan ini dengan sengaja. Bab 644. Long Chen sedang duduk dengan santai. Piton petir melingkar di sekelilingnya, melindunginya dari petir. Itu dengan gila melahap ular sanca petir yang datang ke arahnya. Selanjutnya, Long Chen bahkan telah mengeluarkan meja. Dia duduk di kursi, sesekali menyesap teh hangat. Kakinya disilangkan seolah-olah dia hanya menonton pertunjukan. Ahahaha, sialan, Gui Zhong meraung marah. Long Chen adalah orang yang menyebabkan bencana ini, tapi dia melewatinya dengan santai, sementara mereka praktis bekerja sampai mati untuk melindungi rakyat mereka. Ini terlalu menyebalkan. Gui Zhong, hati-hati, jangan lepaskan auramu, memperingatkan salah satu ahli korupsi. Dengan pengingat orang itu, ekspresi Gui Zhong berubah. Dia buru-buru menekan amarahnya, dengan fokus untuk memblokir ular piton petir. Oh, amis sekali. Petik 2. Long Chen meneguk beberapa Queen Bee Honey, menyipitkan matanya. Tidak heran dia merasa itu aneh. Baru saja, dia telah dikejar dengan menyedihkan dan tidak punya waktu untuk merenungkannya, tetapi sekarang dia menyadari kebenarannya. Menurut alasan, kesengsaraan surgawi akan mengatur kekuatannya sesuai dengan siapapun yang terkuat dalam cakupannya. Jelas ada 5 ahli ekspansi laut di sini. Menurut alasannya, itu seharusnya menyebabkan semburan petir yang dahsyat. Tetapi Long Chen menemukan bahwa kesengsaraan surgawi bertindak sesuai dengan tatanan lamanya. Itu berarti dia masih mencocokkan kekuatannya dengan Long Chen. Mungkinkah surga benar-benar buta dan tidak bisa melihat 5 ekspansi laut ini? Saya mengerti. Beginilah cara Anda menipu surga. Petik 2. Long Chen tiba-tiba bertepuk tangan, menyadari inti dari masalah ini. 5 rubah licik ini pasti tahu bagaimana menipu para Tao surgawi. Itu sama dengan bagaimana dia membantu Little Snow menjalani kesengsaraan. Dia tidak melepaskan auranya selama kesengsaraan, yang menyebabkannya ditipu. Tidak heran dia merasa serangan orang-orang tua ini agak aneh. Serangan-serangan itu sangat kuat, tetapi mereka kekurangan jenis energi tertentu.
Sepertinya mereka memiliki bentuk, tetapi tidak memiliki kekuatan. Itu karena mereka takut dirasakan oleh Tao Surgawi. Hehe, menarik. Tetapi apakah menurut Anda bahwa hanya bertahan dalam satu gelombang serangan ini berarti melewati kesengsaraan? Long Chen tersenyum sinis. Dia dengan malas meregangkan tubuh. Long Chen mengabaikan ular sanca petir. Hanya dalam gelombang pertama kesengsaraan, panah petir, dia telah menyerap cukup banyak kekuatan petir. Piton petir, yang telah menghabiskan semua energinya, dengan cepat pulih dengan memakan kekuatan petir yang telah diserap Long Chen untuknya. Sekarang itu masih dalam kondisi lemah, tetapi masih berhasil keluar dari tubuh Long Chen dan melahap petir yang menghantam di sekelilingnya. Piton petir kesusahan surgawi hanya berukuran puluhan meter, sedangkan ular piton petir Long Chen lebih dari 2500 meter. Piton petir ini bahkan tidak cukup untuk dimakan. Jika Long Chen tidak membutuhkannya untuk melindunginya, itu sudah terbang untuk melahap sebanyak mungkin. Memanggilmu piton petir itu agak membosankan. Aku merasa cepat atau lambat akan datang suatu hari ketika kamu menjadi naga. Bagaimana kalau aku memanggilmu naga petir? Karena nama keluarga saya panjang, kami dapat membagikan karakter itu. Aku akan memanggilmu Lei Long untuk naga petir dan ular api Huolong untuk naga api, Long Chen tertawa. Yang membuat Long Chen bersemangat adalah Lei Long benar-benar meraung keras. Dari raungan itu, Long Chen merasakan piton petir semakin dekat dengannya secara emosional. Long Chen mengusap tato api biru di lengan kanannya. Huolong masih tertidur, serangan barusan telah menghabiskan semua kekuatannya. Huolong jauh lebih lemah dari Lei Long. Lei Long selalu memiliki makanan untuk dimakan, tetapi Huolong hanya memiliki pil flame Long Chen untuk dimakan. Itu telah dalam keadaan lapar sejak awal. Tidak dapat dikatakan bahwa api bumi tidak kuat, tetapi Long Chen tidak memberinya cukup makanan untuk membuatnya matang. Itu membuat Long Chen merasa bersalah. Dia harus memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan Huolong. Melihat sosok-sosok yang ramai di kejauhan, Long Chen tersenyum, minta maaf, berteriak, "Saudara yang korup, orang harus berani. Ketekunan adalah kemenangan, langit bukanlah apa-apa, dan kehidupan hanyalah kotoran anjing. Kesengsaraan surgawi yang besar ini adalah sesuatu yang hanya bisa kita terima setelah ratusan reinkarnasi. Slogan kami adalah, jangan menyerah, jangan melihat ke belakang, bergembiralah, berdiri teguh. Aku memandangmu baik-baik." Petik 2. Teriakan berapi-api Long Chen terdengar di setiap telinga ahli korupsi. Guizhong jelas tahu bahwa dia melakukannya dengan sengaja, tetapi amarahnya masih membumbung tinggi, dan dia benar-benar muntah seteguk darah. "Cermat, jangan lepaskan auramu," seru salah satu pakar korupsi. Jika Guizhong melepaskan auranya dalam amarahnya, semua murid mereka akan tamat. "Aiya, Guizhong, kamu batuk darah. Cepat dan istirahatlah," teriak Long Chen dengan prihatin. Guizhong sekali lagi memuntahkan darah. Auranya seperti gunung berapi yang telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mungkin meletus kapan saja. "Guizhong, tutup telingamu dan tenangkan dirimu," teriak seorang tetua. Dia melempar pil obat ke Guizhong. Ini adalah satu-satunya tetua ekspansi Laut Tengah. Guizhong mengkonsumsi pil obat dan merasakan yuan spiritualnya, yang hampir meledak, akhirnya tenang. "Terima kasih banyak, Huo, terima kasih Guizhong. Fokuslah pada ular piton petir," kata orang tua itu dengan dingin, memotong kata-katanya. Guizhong gemetar dan segera menutup mulutnya. Pada saat yang sama, dia memotong sensasi suaranya. Pandangan Long Chen bergeser, dan dia dengan dingin berkata, "Huo. Jadi Anda sebenarnya adalah seseorang dari keluarga Huo Menara Pil. Hem, warna wajahmu tidak cocok dengan lehermu. Teknik mengubah penampilan semacam ini terlalu kurang. Hehe, aku tahu, Anda pasti sudah mengoleskan air obat untuk mengubah wajah. Tidak ada masalah sebelumnya, tapi campuran Anda mengandung bunga Ninwood Poplar. Ninwood Poplar sangat lemah terhadap kekuatan petir. Bahkan hanya terinfeksi oleh jejak auranya akan menyebabkannya rusak. Pantas saja wajahmu menjadi begitu jelek." Petik 2. Ekspresi sesepuh tidak berubah, tapi dia sangat terkejut di dalam. Cairan pengubah wajah yang dia gunakan adalah formula yang sangat khusus. Bahkan orang-orang terdekatnya pun tidak akan tahu siapa dia. Tapi Long Chen berhasil melihatnya. Dan kata-katanya sepenuhnya benar, formula ini benar-benar mengandung bunga Ninwood Poplar. Ninwood Poplar paling takut dengan petir. Itu tidak dapat bertahan hidup di luar ruangan, dan hanya tumbuh di tempat-tempat tertutup seperti gua. Itu adalah jenis bahan obat yang sangat tidak dikenal. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya sendiri, dia tahu dia terekspos. Tapi dia tetap tidak mengatakan apapun. "Katakan padaku, bagaimana mungkin keluargamu Huo begitu tidak tahu malu? Anda adalah bagian dari Menara Pil, perwakilan dari Pil Valley. Tetapi lagi dan lagi, Anda berpartisipasi dalam perjuangan antara jalan yang benar dan yang rusak. Apakah Anda benar-benar tidak takut dengan penyelidikan Pil Valley?" tanya Long Chen. "Huff, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan.
Teruslah berakting. Berapa lama Anda bisa terus berakting? Sekte Huayun sudah memiliki pil pembukaan meridian, Long Chen buru-buru menutup mulutnya. Kamu tahu tentang pil pembukaan meridian? Bicaralah, dari mana Sekte Huayun mendapatkan formula pil pembukaan meridian? Marah si tua. Tapi kemudian melihat senyum sinis Long Chen, dia segera menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Hehe, seperti yang diharapkan. Pil pembukaan meridian Sekte Huayun belum diungkapkan ke dunia luar, karena Sekte Huayun selalu mengatur segala sesuatunya dengan cara terbaik, dan mereka harus membuat segala macam persiapan. Namun, ada beberapa orang yang menyadarinya di Sekte Huayun. Mempertimbangkan seberapa diklasifikasikan rahasia ini, siapa lagi Anda selain seseorang dari Menara Pil? Menurut Anda, siapa yang Anda coba tipu? Bukankah mata-matamu di Sekte Huayun yang memberitahumu hal ini? Ejek Long Chen. Mempertimbangkan betapa besarnya kedua belah pihak, masuk akal bagi mereka untuk memiliki mata-mata di antara mereka. Long Chen dengan sengaja bertindak seolah-olah lidahnya terpeleset, dan akibatnya, orang tua ini benar-benar telah mengambil umpan dan mengekspos dirinya sendiri. Saudara Huo, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan jika Long Chen bisa menumbuhkan sayap, dia tidak bisa terbang hari ini. Kata salah satu ahli ekspansi laut yang rusak. Dia tidak lagi repot-repot mencoba menutupinya. Pakar dari keluarga Huo tidak mengatakan apapun. Dia hanya membantu para ahli korupsi memblokir ular sanca petir. Tak perlu dikatakan bahwa pakar ekspansi laut sangat kuat. Long Chen tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, tetapi setiap gelombang tangan mereka melepaskan angin astral yang kuat yang menyebabkan ular sanca petir meledak. Mereka bahkan tidak harus menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Apakah Huo Hufang masih hidup? Long Chen bertanya tiba-tiba. Long Chen, mulutmu benar-benar menjijikkan. Amarah ahli keluarga Huo. Oh, sepertinya Huo Hufang memiliki hubungan yang dekat denganmu. Jika Anda bukan ayahnya, maka dia adalah ayah Anda. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah salah bicara, dan mengoreksi dirinya sendiri. Jika kamu bukan ayahnya, maka kamu adalah ayahnya. Petik 2. Long Chen, ketika kesengsaraan surgawi ini berakhir, aku pasti akan membuatmu menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian, yang akan kamu mohon untuk diakhiri. Niat membunuh meletus dari tetua keluarga Huo. Dia jelas sangat marah. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Petik 2. Long Chen tersenyum sedikit, tidak lagi mengatakan apapun. Tetua ini tidak bisa mengendalikan amarahnya ketika dia menyebut Huo Hufang, yang berarti keduanya harus terkait erat. Itu membuat masalah ini sangat jelas, semua yang telah terjadi telah didesak oleh keluarga Huo Piltower dari belakang layar. Adapun Long Chen, dia adalah seseorang yang keluarga Zhou, jalan yang rusak, dan keluarga Huo ingin mati. Hanya keluarga Huo yang dapat menggunakan status mereka sebagai bagian dari Menara Pil untuk memberikan tekanan kepada Sekte Xuan Tiandao. Sekte Xuan Tiandao juga tidak ingin menyinggung Menara Pil atas satu murid. Mengirim seorang murid untuk menjalani hukuman penjara selama 3 bulan untuk menghadapi Menara Pil tidak sia-sia. Bagi Sekte Xuan Tiandao, ini hanya masalah kecil. Selanjutnya, keempat keluarga itu semuanya telah diberi manfaat oleh Menara Pil. Keluarga Sui juga menganggap ini masalah kecil, jadi tidak perlu menyinggung Menara Pil. Bahkan Sui Wuhan tidak punya solusi apapun. Adapun jalan rusak, mereka adalah orang-orang yang telah membunuh semua murid benar dan mencuri semua biji. Pada akhirnya, semua kesalahan akan ditimpakan pada mereka. Jalan yang rusak secara alami tidak takut akan hal itu. Selama mereka bisa membunuh Long Chen, mereka akan bersedia melakukan apa saja. Berbeda dengan keluarga Huo atau Zuo, mereka tidak perlu memberikan penjelasan atas tindakan mereka. Berdengung. Tiba-tiba, ular sanca petir mulai berkurang. Para ahli korupsi hampir bersorak lega. Long Chen, bersiaplah untuk mati. Tetua keluarga Huo baru saja akan menyerang ketika dia tiba-tiba menjadi benar-benar diam, dan kemudian perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Bab 645 banding 645. Ahli keluarga Huo telah berasumsi bahwa kesengsaraan surgawi telah berakhir. Dia baru saja akan menyerang Long Chen ketika dia merasakan ada yang tidak beres. Yang lain semua melihat ke langit dengan ngeri, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika dia mengangkat kepalanya juga, dia melihat awan kesusahan telah disembunyikan oleh monster petir yang tak terhitung jumlahnya. Monster petir memblokir awan, membuatnya berpikir bahwa awan telah tersebar. Masing-masing monster petir ini memiliki panjang lebih dari 300 meter. Ada serigala, harimau, macan tutul, serigala, del. Ini bukan magical beast yang sebenarnya. Mereka hanyalah apa yang telah diubah oleh kekuatan petir. Namun, aura destruktif tak berujung yang dilepaskan dari mereka membuatnya tampak seperti mereka bisa menghancurkan seluruh dunia. Kesengsaraan surgawi macam apa ini? 5 ahli ekspansi laut semuanya tercengang. Bahkan ketika mereka mengalami kesengsaraan, kekuatan petir itu sendiri hanya sedikit lebih kuat dari ini.
Selanjutnya, tidak ada monster petir yang muncul. Piton petir sudah sangat mengejutkan mereka. Tapi sekarang mereka melihat monster petir ini, mereka semua mati rasa. Apakah karena kita mengekspos aura kita? Tebak salah satunya. Itu benar-benar tidak mungkin. Kami tidak menggunakan kemampuan kami yang sebenarnya. Hanya ada satu kemungkinan, petir ini semua karena Long Chen, dan kami hanya terlibat, kata sesepuh keluarga Huo. Tapi bagaimana itu mungkin? Bagaimana bisa kesusahan Xian Tian mengancam ahli ekspansi laut? Petik 2. Gemuruh. Monster petir tidak memberi mereka waktu untuk merenungkan pertanyaan itu. Mereka mulai melonjak. Ledakan. A Celestial menghancurkan salah satu dari mereka, hanya untuk dipukul mundur, muntah darah dengan liar. Bahkan Celestial hanya bisa menghancurkan satu monster petir pada satu waktu, dan akibatnya mereka akan terluka parah. Monster petir ini terlalu menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah awan hitam di langit itu seperti inkubator untuk monster-monster ini. Aliran tak berujung dari mereka menabrak para ahli jalur rusak. Ahaha, tidak. Salah satu monster petir menyelinap ke tengah-tengah murid yang rusak. Bahkan dengan 5 ahli ekspansi laut dan 6 celestial, mereka tidak dapat memblokir monster petir yang tak ada habisnya ini. Begitu salah satu dari mereka lolos, itu mengalami pembantaian yang kejam terhadap murid-murid yang rusak. Jeritan sengsara terdengar tanpa henti. Long Chen juga dikelilingi oleh monster petir. Lei Long melahapnya dengan panik, tetapi jumlahnya terlalu banyak, dan beberapa dari mereka masih berhasil mencapai Long Chen. Pedangnya melepaskan gelombang berwarna merah darah, monster petir manapun akan terbunuh dengan satu tebasan pedangnya. Setelah sering harus berurusan dengan kekuatan petir, Long Chen sudah lama terbiasa. Dia memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadapnya, jadi sementara Celestial tidak bisa memblokir serangan balik, Long Chen pada dasarnya bisa mengabaikannya. Selanjutnya, Lei Long sudah tumbuh melewati 3000 meter. Itu menjadi semakin menakutkan. Monster petir mungkin sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara bertahan. Mereka dimakan satu per satu. Long Chen hanya harus menangani semua yang lolos. Dibandingkan dengan jalan rusak, dia melakukannya dengan sangat mudah. Jalan yang rusak benar-benar berantakan sekarang. Ada terlalu banyak monster petir dan terlalu banyak murid yang rusak, menyebabkan perimeter pertahanan mereka terlalu besar untuk dipertahankan. Monster petir kadang-kadang berhasil lolos. Pada saat ahli ekspansi laut dapat menghancurkannya, ratusan murid yang rusak akan mati. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, ada kurang dari 10.000 murid rusak yang tersisa. Selanjutnya mereka terus dibantai. Ekspresi para ahli korupsi sangat suram. Kali ini, mereka benar-benar membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Jika ini terus berlanjut, bagaimana mereka bisa memberikan penjelasan kepada sekte yang berpartisipasi? Semuanya, bekerja sama dan bertahanlah. Ini pasti gelombang terakhir, perintah ahli ekspansi laut dengan marah. Melihat murid-murid elitnya berubah menjadi debu, dia sangat cemas tetapi juga tidak berdaya untuk melakukan apapun. Monster petir ini terlalu kuat. Masing-masing dari mereka dapat dibandingkan dengan ahli ekspansi laut setengah langkah. Selanjutnya, mereka dibentuk dari kekuatan petir, membuat mereka semakin menakutkan. Para ahli ekspansi laut tidak berani melepaskan kekuatan sejati mereka untuk bertarung. Menangani beberapa lusin monster petir pada satu waktu sudah merupakan batas mereka masing-masing. Adapun 6 celestial, mereka benar-benar telah ditinggalkan oleh surga. Mereka tidak lagi menerima perlindungan apapun dari Heavenly Tao. Mereka diserang dengan kejam oleh monster petir, terus-menerus memuntahkan darah. Untungnya, mereka memiliki pemulihan Dao surgawi mereka. Mereka dapat menggunakan energi inti mereka untuk menyembuhkan. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati. Kesengsaraan surgawi ini terlalu menakutkan. Hanya dalam beberapa menit lagi, murid yang rusak berjumlah tidak lebih dari 5.000. Namun, dengan lebih sedikit orang, menjadi lebih mudah bagi mereka untuk bertahan. Perimeter pertahanan mereka menyusut, dan itu tidak lagi terlalu membebani. Ledakan. Tiba-tiba, monster petir menghilang, yang membuat para ahli rusak menghela nafas lega. Beberapa murid langsung pingsan di tanah, terengah-engah. Mereka akhirnya berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka. Para ahli korupsi melihat Long Chen berdiri di kejauhan, pedangnya bertumpu di bahunya. Dia tersenyum pada mereka. Senyuman itu hanya bisa digambarkan sebagai sangat menyedihkan. Hanya dengan melihatnya akan membuat seseorang merasa seperti akan meledak. Long Chen, serahkan hidupmu. Salah satu ahli ekspansi laut baru saja akan menuduhnya. Long Chen melambaikan tangannya padanya dan kemudian mengarahkan jarinya ke langit, mengedipkan mata. Apa? Ketika mereka melihat ke langit, mereka semua dipenuhi dengan keputusasaan. Awan kesusahan belum menyebar, mereka berkumpul bersama, dan tanda petir tak berujung mengembun. Tekanan yang menakutkan menimpa mereka semua. Apakah akan pernah ada akhir? Raung celestial yang tidak mau. Long Chen mencibir, hanya ini cukup untuk membuat mereka marah.
Dia mulai mengalami kesengsaraan pemusnahan ini sejak kondensasi darah, dan dia bahkan tidak mengeluh. Nah, poin utamanya adalah mengeluh tidak ada gunanya. Hal-hal baik harus dibagikan kepada orang lain. Kesengsaraan sejati dimulai sekarang. Gemuruh. Gemuruh ledakan yang datang dari langit adalah satu-satunya suara yang bisa didengar. Kekuatan surgawi bahkan membuat ekspresi ahli ekspansi laut berubah. Mereka merasakan bahaya yang mematikan. Tiba-tiba, 9 sosok muncul di langit. Itu 9 kilat berbentuk manusia. Wajah mereka tidak jelas, tetapi mereka memiliki sepasang sayap di punggung mereka, dan tingginya 3 meter. Mereka membuat semua orang merasakan teror tanpa akhir. Salah satu kilat berbentuk manusia itu melesat ke arah jalur rusak. Sebuah cabang petir benar-benar muncul di tangannya, yang ditusuknya ke bawah. Salah satu ahli ekspansi laut membanting tangannya ke arahnya, dan akibatnya, dia dikirim balik, muntah seteguk darah. Setiap murid yang cukup malang untuk berada di belakangnya akhirnya dihancurkan oleh dampaknya. Garis kematian yang panjang muncul di tengah-tengah mereka, karena ahli ekspansi laut hanya berhasil menstabilkan puluhan mil jauhnya. Ratusan murid yang rusak telah meninggal karena pertukaran yang satu ini. Itu lebih dari 1/10 dari jumlah mereka. Tidak ada jalan lain, karena mereka terlalu berkumpul. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Setelah kilat berbentuk manusia pertama, 8 lainnya juga terbang ke bawah. Apa yang membuat jalur rusak paling marah adalah fakta bahwa hanya satu yang mengejar Long Chen. 8 lainnya menyerbu ke tengah-tengah mereka. PFFT. A Celestial bertukar pukulan dengan satu, dan sebagai hasilnya, dia dikirim terbang, retakan muncul di sekujur tubuhnya. Dia hanya sedikit jauh dari kematian seketika. Jangan jaga murid biasa lagi. Fokus untuk melindungi Celestials, seru salah satu pakar korupsi. Dia memulai pertempuran sengit dengan salah satu petir berbentuk manusia. Murid biasa putus asa, mereka telah ditinggalkan tanpa belas kasihan. Hanya dalam waktu beberapa napas, murid-murid biasa itu semua dibantai. 5 ahli ekspansi laut dan 6 Celestial melakukan yang terbaik melawan 8 kilat berbentuk manusia, tetapi mereka masih dalam situasi berbahaya. Kami tidak bisa terus seperti ini. Jika kita tidak habis-habisan, kita juga akan mati, raung salah satu pakar ekspansi laut. Tetapi jika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, kesengsaraan petir akan segera merasakan mereka dan melepaskan kesengsaraan petir yang lebih mengerikan berdasarkan basis kultivasi mereka. Long Chen berada di ranah pembukaan Meridian menyerang ranah Xiantian, yang meruntuhkan kesengsaraan Xiantian. Dengan kata lain, jika para ahli ekspansi laut merasakan kesengsaraan, itu akan menurunkan kesusahan ketika mereka menyerang alam yang bahkan lebih tinggi dari ekspansi laut. Mereka hanya berada di ranah ekspansi laut awal, dan kesengsaraan surgawi seperti itu pasti akan membunuh mereka. Salah satu hukum kesengsaraan surgawi adalah tidak mengizinkan para ahli untuk ikut campur, atau akan menyerang mereka. Tetapi jika orang yang ikut campur tidak lebih kuat dari orang yang mengalami kesusahan, kesengsaraan akan tetap diatur ke tingkat kekuatan orang itu. Dengan kata lain, di antara semua ahli Xiantian ini, kekuatan Long Chen berada di puncaknya. Jika tidak, kesengsaraan Xiantian biasa tidak akan mendekati level ini. Long Chen juga sedang bertempur sengit sekarang. Petir berbentuk manusia ini terlalu menakutkan. Tapi dengan bantuan Lei Long, itu tetap tidak terlalu berbahaya baginya. Selanjutnya, ketahanannya yang tinggi terhadap petir adalah sesuatu yang bahkan para ahli ekspansi laut tidak bisa berharap untuk mencocokkan. Jadi para ahli ekspansi laut itu babak belur dan memar, tapi dia masih baik-baik saja. Satu-satunya hal yang membuatnya tertekan adalah Lei Long tidak mampu melahap petir berbentuk manusia. Itu hanya bisa membantunya melawannya. Akhirnya, seorang ahli ekspansi laut sekali lagi memuntahkan darah karena disambar petir berbentuk manusia dan hampir mati. Dalam keputusasaannya, auranya meletus dan lautan ilusi muncul di belakangnya. Mati, dia akhirnya tidak bisa menahannya. Jika dia masih tidak melepaskan kekuatan penuhnya, dia pasti akan terbunuh. Ledakan. Pukulannya mengirim petir berbentuk manusia itu terbang. Tetapi pada saat itu, ekspresi semua orang berubah, termasuk Long Chen. Bab 646. Dalam keputusasaannya, seorang ahli ekspansi laut akhirnya melepaskan auranya yang kuat. 9 kilat berbentuk manusia segera mekar dengan cahaya tak terbatas, tampak seperti 9 matahari. Rune petir tak berujung mengamuk di langit, menutupi seluruh medan perang. Sial, ekspresi ahli keluarga Huo berubah. Sekarang salah satu dari mereka telah melepaskan aura mereka, itu segera dirasakan oleh Tao Surgawi. Kesengsaraan saat ini tidak lagi ditargetkan hanya pada Long Chen, tetapi target seseorang di ranah ekspansi laut. Mereka sudah mengalami kesengsaraan ekspansi laut. Kesengsaraan baru ini adalah ujian kejam bagi para ahli ekspansi laut puncak yang menyerang alam yang lebih tinggi. Jika ini terus berlanjut, mereka semua pasti akan mati. Apa?
Tiba-tiba, semua orang menyadari bahwa pada waktu yang tidak diketahui, lebih dari 30 sosok hitam muncul entah dari mana, tampak seolah-olah mereka tumbuh dari tanah. Bahkan setelah bertarung selama ini, bahkan para ahli ekspansi laut tidak menyadari bahwa ada banyak orang yang tersembunyi di dalam medan perang. Selain itu, tidak mungkin merasakan aura orang-orang ini. Faktanya, orang-orang ini bahkan telah berhasil menghindari perasaan kesengsaraan surgawi sejauh ini. Tapi sekarang lautan petir memenuhi seluruh ruang ini, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba, belati tajam menusuk punggung Long Chen. Sesosok telah merayap di belakangnya tanpa ada yang menyadarinya. Anak-anak dari Blood Kill Hall, kamu akhirnya datang untuk bermain. Aku sudah lama menunggu. Petik 2. Long Chen mencibir. Sejak pertempuran ini dimulai, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia lupa memasukkan rekan-rekan Blood Kill Hall ke dalam perhitungannya. Dia tidak mengira mereka seberani ini. Mereka benar-benar berani mencoba dan membunuhnya di tengah kesengsaraannya. Lebih jauh lagi, mereka sebenarnya memiliki semacam teknik rahasia untuk menyembunyikan diri dari kesengsaraan. Tak perlu dikatakan bahwa Blood Kill Hall benar-benar kuat. Long Chen memblokir belati dengan pedangnya. Dia baru saja akan memberikan serangan ganas pada pembunuh ketika dia merasakan bahaya yang kuat, dan dia buru-buru menebas pedangnya ke samping. Ledakan. Pedang Long Chen bertabrakan dengan tinju petir berbentuk manusia. Dia membalas seperti bintang jatuh. Dia merasa ngeri di dalam. Kekuatan petir berbentuk manusia ini telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Sekarang itu merepotkan. Cepat bunuh Long Chen. Jika tidak, setiap dari kita akan mati. Seru salah satu pakar ekspansi laut. Pada saat yang sama, dia dikirim terbang oleh petir berbentuk manusia, muntah darah dengan gila-gilaan. Dia tampak sengsara sampai ke puncak. Namun, dia segera melarikan diri dari petir berbentuk manusia dan menembak ke arah Long Chen. Kesengsaraan surgawi seperti itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli ekspansi laut tidak akan bisa bertahan lama. Tapi selama mereka membunuh Long Chen, kesengsaraan surgawi akan hilang. Mereka harus membunuhnya secepat mungkin. Adapun para celestial itu, mereka tidak bisa lagi terlalu peduli tentang mereka. Jika mereka tidak membunuh Long Chen, semuanya akan mati. Adapun apakah celestial bisa bertahan atau tidak, itu tergantung keberuntungan mereka. Pembunuh Blood Kill Hall awalnya bersembunyi di medan perang. Bahkan para Tao Surgawi tidak bisa merasakannya. Mereka adalah pembunuh yang sangat sabar, dan mereka telah menunggu kesempatan terbaik untuk membunuh Long Chen dalam satu pukulan. Tapi sekarang, mereka tidak lagi bisa mendapatkan peluang yang lebih baik dari yang ini. Petir tak berujung telah mengekspos mereka, dan dengan perubahan kesusahan, mereka harus membunuh Long Chen dengan cepat sebelum mereka semua mati. Pahlawan dari Blood Kill Hall, kami akan bertanggung jawab untuk menyerang secara langsung. Anda harus fokus menyerang dari samping. Coba dan bunuh dia dengan satu pukulan, perintah ahli keluarga Huo. Setelah melarikan diri dari petir berbentuk manusia, dia menembak ke arah Long Chen. Dia melihat bahwa semua pembunuh ini berada di ranah pembukaan Meridian. Jika tidak, tidak peduli betapa menakjubkan seni rahasia mereka, tidak mungkin mereka tetap bersembunyi dari Tao Surgawi. Kekuatan pertahanan mereka rendah, tetapi kekuatan membunuh mereka sangat menakutkan. Seni pembunuh mereka yang luar biasa. Selanjutnya, tatapan tajam ahli keluarga Huo melihat bahwa para pembunuh ini memiliki lencana emas gelap tergantung di pinggang mereka. Itu adalah bukti status mereka, pembunuh peringkat emas gelap. Untuk membunuh Long Chen, Blood Kill Hall sebenarnya telah mengirim lebih dari 30 pembunuh emas gelap pada saat yang sama. Ini adalah yang pertama dalam sejarah Blood Kill Hall. Bisa dilihat bahwa Long Chen benar-benar membuat mereka marah, dan mereka harus membunuhnya untuk mendapatkan kembali martabat Blood Kill Hall. Ahli keluarga Huo mengirimkan perintahnya, tetapi para pembunuh itu mengabaikannya sama sekali. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak diketahui apakah mereka setuju atau tidak. Melihat semua orang menyerbu ke arahnya, Long Chen merasa kedinginan. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan 5 ahli ekspansi laut pada saat yang bersamaan. Saya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Armor pertempuran bintang 3, petik 2. Mengepalkan giginya, 3 bintang muncul di mata Long Chen. Aura yang menyebabkan langit dan bumi berubah warna melonjak, menyebabkan suara gemuruh yang keras. Jika dia tidak mengambil inisiatif dengan serangan pertama ini terhadap 5 ahli ekspansi laut, dia bahkan tidak akan bisa bertahan beberapa napas. Dia harus berusaha sekuat tenaga. Split the Heavens 2. Ki spiritual Long Chen melonjak gila-gilaan, segera melewati 9 titik akupuntur. Biasanya, pada saat itulah dia akan melepaskan bentuk pertama dari Split the Heavens. Tapi sekarang, semua kekuatan Split the Heavens tinggal di dalam tubuhnya dan melonjak melalui 9 titik akupuntur lainnya. Jika murid-murid sekte surgawi pemecah surga mengetahui hal ini, mereka pasti akan membuat diri mereka sendiri ketakutan.
Membagi surga terlalu menakutkan, dan jika mereka ingin menggunakan bentuk kedua, maka mereka harus membuang 80% dari kekuatan bentuk pertama, dan kemudian menggunakan hanya 20% yang tersisa untuk mengaktifkan bentuk kedua. Bahkan mempertahankan 40% dari kekuatan bentuk pertama akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Itu hanya meminta untuk mati. Tapi sekarang Long Chen telah mempertahankan semua kekuatan bentuk pertama. Dia mengembangkan seni tubuh hegemon bintang 9, yang membuat tubuh fisiknya sangat kuat. Dia hampir tidak bisa menahan dampak yang menakutkan ini. Tetapi dalam sekejap dia mengaktifkan bentuk kedua dari Split the Heavens, retakan muncul di tubuhnya, dan darah merembes keluar dari kulitnya. Dia sudah mencapai batas tubuh fisiknya. Pedang berdarah besar menembus ke langit, tampak seperti senjata surgawi yang bisa membelah langit dan bumi. Itu langsung menyelimuti kelima ahli ekspansi laut. Ini adalah serangan terkuat yang pernah dilakukan Long Chen dengan kekuatannya sendiri. Saat pedang berdarah itu muncul, lima ahli ekspansi laut, enam celestial, dan 30 lebih pembunuh emas gelap semuanya ketakutan. Mereka belum pernah melihat serangan yang begitu menakutkan. Kehendak gagah berani di dalamnya adalah sesuatu yang bahkan langit dan bumi harus menundukkan kepala mereka. Laut darah tak berujung. Seorang ahli ekspansi laut yang rusak menggunakan seni rahasia untuk mendorong kekuatannya ke puncaknya. Api yang mengamuk membakar surga. Pakar ekspansi laut keluarga Huo tidak lagi repot-repot menyembunyikan identitasnya. Bila api besar muncul di langit, para ahli ekspansi laut lainnya juga mengeluarkan teknik terkuat mereka. Mereka pasti tidak bisa memberi Long Chen ruang untuk bernapas. Jika mereka tidak bisa membunuhnya dengan pertukaran ini, mereka akan mati disambar petir. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya dengan gerakan ini, mereka harus melukai dia untuk memberi kesempatan pada pembunuh Blood Kill Hall untuk membunuhnya. Menurut alasannya, dalam pertempuran seperti itu, pembudidaya pembukaan Meridian bukanlah apa-apa. Tetapi para ahli ekspansi laut menaruh harapan tinggi pada mereka karena mereka adalah pembunuh emas gelap. Enam celestial juga menggunakan serangan terkuat mereka, bekerja sama dengan ahli ekspansi laut untuk membunuh Long Chen. Mereka memiliki kurang dari satu nafas waktu sebelum kilat berbentuk manusia mengejar mereka. Hari ini, hidup dan mati akan ditentukan oleh pertukaran yang satu ini. Ledakan. Pedang Long Chen menebas, sepertinya menghancurkan langit, bertabrakan dengan serangan mereka. Ini benar-benar tabrakan yang mengguncang dunia. Cahaya yang menyilaukan menerangi langit. Dunia tampaknya telah kehilangan semua warnanya, saat bola cahaya besar mengembang dengan cepat. Bola cahaya melahap segalanya dalam jarak 10.000 mil. Masih ada beberapa orang di kota Chaos yang menonton ini. Banyak dari mereka telah mengaktifkan giok fotografi untuk merekam semuanya. Beberapa orang yang tersisa ini adalah anggota restoran, rumah bordil, dan rumah judi. Latar belakang mereka yang kuat telah memungkinkan mereka melarikan diri dari pembantaian. Sial, lari. Orang-orang ini tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Mereka berbalik untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat bagi mereka. Angin astral yang menakutkan langsung meluluhlantahkan kota Chaos. Bagian-bagian kota yang hancur terlempar ke udara. Medan telah berubah total. Sebuah lubang besar terbentuk di tanah, dan angin astral yang menakutkan masih berkecamuk. Bahkan kilat berbentuk manusia terlempar ke kejauhan oleh angin. Lima ahli ekspansi laut dikirim terbang. Dari enam celestial, lima di antaranya hampir meledak akibat benturan. Namun, salah satunya benar-benar meledak, celestial lain telah meninggal. Long Chen tidak lebih baik. Tubuhnya tertutup retakan. Darah mengalir keluar dari dirinya. Di beberapa tempat, tulangnya sudah mencuat. Dia buru-buru mengedarkan manik kekacauan primal untuk menyembuhkan. Pada saat yang sama, dia menggerutu di dalam. Serangan ini telah menghabiskan semua ki spiritualnya. Seperti yang diharapkan, semakin kuat itu, semakin melelahkan untuk digunakan. Mati. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Long Chen terkejut melihat pembunuh Blood Kill Hall muncul di depannya tanpa mengalami kerusakan. Para ahli ekspansi laut juga terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan serangan Long Chen akan begitu menakutkan, bahkan lima dari mereka masih terluka setelah bekerja sama. Namun, mereka juga senang di dalam karena Long Chen juga terluka parah. Pembunuh emas gelap Blood Kill Hall telah pergi untuk menuai nyawanya. Para pembunuh peringkat emas gelap dari Blood Kill Hall semuanya diberi ukuran untuk menyelamatkan nyawa. Itu adalah lencana di pinggang mereka. Setelah diaktifkan, mereka dapat mengabaikan sementara serangan apapun, yang akan memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Pembunuh emas gelap terlalu berharga, dan mereka tidak bisa dibiarkan dibunuh. Hehe, semuanya sudah berakhir, ejek celestial rusak saat dia naik dari tanah. Kamu ingin membunuhku, semoga Anda masih memiliki lebih banyak tindakan penyelamatan hidup. Petik 2. Long Chen tiba-tiba membentuk segel tangan, dan fluktuasi spiritual menyebar. Sosok putih besar muncul di sisinya. Bab 647. Little Snow muncul di depan Long Chen. Membuka mulutnya, selusin bola angin seukuran kepalan tangan ditembakkan.
Bola-bola itu kemudian meletus, melepaskan aliran bila angin ke arah para pembunuh. Bagaimana ini mungkin? Bukankah laporan mengatakan Long Chen hanya memiliki magical beast peringkat kelima? Petik 2. Salah satu pembunuh hanya memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum dia ditenggelamkan oleh arus bila angin dan benar-benar hancur berkeping-keping. Para pembunuh ini tidak memiliki rencana kedua, dan ke-30 dari mereka dibantai. Aliran bila angin tidak berhenti. Mereka menembus ke tanah, menciptakan jurang yang tak berujung. Ini adalah pertama kalinya Little Snow melepaskan kekuatan penuhnya sejak naik ke peringkat ke-6. Bahkan Long Chen tercengang. Tiba-tiba, seberkas cahaya melonjak ke langit, dan sosok cahaya besar muncul. Itu adalah burung Phoenix kuno. Sayap emasnya menyebar di langit. Itu mulia, sakral, dan sangat agung. Itu bahkan membuat orang memiliki keinginan untuk berlutut dalam ibadah. Phoenix adalah binatang surgawi yang hanya pernah ada dalam legenda. Namun, sekarang gambar ini telah muncul di langit, dan itu sama persis dengan gambar dan ukiran kuno. Dunia ini sebenarnya mengandung keberadaan yang dikenal sebagai Phoenix surgawi. Gambar burung Phoenix berputar-putar di langit dan kemudian perlahan menghilang. Namun, cahayanya masih tetap di langit. Pandangan semua orang mengikuti cahaya itu ke sumbernya, dan pupil mereka menyusut, kegembiraan liar muncul di wajah mereka. Serangan Little Snow telah menghancurkan tanah, mengungkapkan bongkahan besar biji sepanjang ribuan meter. Biji ini bentuknya sama dengan gambar burung Phoenix barusan. Dibandingkan dengan gambar yang sangat besar yang panjangnya ribuan mil, itu jauh lebih kecil. Namun, biji ini bersinar dengan cahaya tak berujung. Segala sesuatu dalam jarak ribuan mil bermandikan cahaya merah darah. Emas hitam darah Phoenix. Salah satu celestial berteriak dengan kegirangan dan melesat ke arahnya. Phoenix Blood Black Gold adalah material kelas Tracer. Selain itu adalah materi kelas puncak di antara materi kelas harta karun. Tidak ada yang bisa menahan daya pikatnya. PFFT. Orang itu baru saja melesat ketika petir berbentuk manusia muncul di sampingnya. Dengan satu pukulan, itu langsung meledakkannya hingga berkeping-keping. Celestial lain telah jatuh. Hati semua orang bergetar. Realitas berdarah ini memberitahu mereka bahwa mereka masih berada di tengah-tengah kesengsaraan surgawi. Salju kecil, kita lari. Petik 2. Long Chen tiba-tiba melompat ke punggung Little Snow. Mereka dengan cepat melesat pergi. Dua dari petir berbentuk manusia telah mengunci dirinya. Saat ini, kesengsaraannya bukan lagi miliknya, tetapi kesengsaraan untuk alam di atas ekspansi laut. Karena bahkan ahli ekspansi laut akan terbunuh, tidak mungkin dia bisa menghadapinya. Satu-satunya pilihannya adalah mengandalkan kecepatan Little Snow untuk berhenti sampai ahli ekspansi laut semuanya terbunuh. Kemudian kesengsaraan surgawi akan kembali normal. Ahli ekspansi laut ingin membunuh Long Chen, dan Long Chen juga ingin membunuh mereka. Tapi dia tidak memiliki kekuatan sekarang, jadi dia hanya bisa mengulur waktu seperti ini. Petir berbentuk manusia melesat ke arahnya. Meskipun Long Chen buru-buru menebas dengan pedangnya, dia tidak berani mengambilnya secara langsung karena salju kecil tidak akan dapat mengambil dampaknya. Ledakan. Akibatnya, Long Chen dan Little Snow dikirim terbang. Beruntung bahwa salju kecil telah maju ke peringkat ke-6 dan konstitusinya telah meningkat pesat. Setelah dikirim terbang, dia dengan cepat menjadi stabil di udara dan kemudian terus melarikan diri. Tiba-tiba, sosok petir lain melesat. Lei Long dengan cepat membungkusnya. Bang, Lei Long hancur lebur oleh petir berbentuk manusia, berubah menjadi tanda petir. Setelah dihancurkan, rune Lei Long sekali lagi terkondensasi menjadi bentuk lamanya, dan itu terus melibatkan petir berbentuk manusia. Lei Long, jangan hadapi mereka secara langsung. Kami hanya perlu bertahan lebih lama, kata Long Chen. Dia dengan jelas melihat bahwa setelah Lei Long dihancurkan, itu telah memendek dan kekuatannya turun. Lei Long secara pribadi dibesarkan olehnya. Karena keduanya terhubung secara mental dan Lei Long juga telah memperoleh beberapa spiritualitas, itu bisa memahami maknanya. Long Chen melarikan diri dengan menyedihkan. Namun, dia tidak berlari terlalu jauh karena tidak ada gunanya. Kesengsaraan surgawi terkunci padanya. Jika dia berlari terlalu jauh, itu akan menyebabkan kesengsaraan petir bersamanya. Lalu bukankah dia akhirnya membantu orang-orang ini? Long Chen bukanlah tipe orang yang melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan namanya. Bahkan jika dia harus mati, dia akan menjatuhkan mereka juga. Long Chen tampak babak belur dan sengsara, tetapi jalur rusak berada dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya. 7 petir berbentuk manusia yang tersisa semuanya menyerang mereka. Ahaha, tidak. Tiba-tiba, jeritan sedih seorang wanita terdengar. Pembudidaya jiwa akhirnya tidak tahan dan terbunuh. Tidak ada jalan lain, pembudidaya jiwa memiliki tubuh fisik terlemah. Sebelumnya, selalu ada ahli ekspansi laut yang melindunginya, yang merupakan satu-satunya alasan mengapa dia bertahan sampai sekarang. Tapi sekarang para ahli ekspansi laut hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, dialah yang pertama mati.
Mengikuti tangisannya, dalam waktu kurang dari waktu nafas, celestial lain tidak bisa bertahan dan mati. Satu-satunya celestial yang tersisa adalah yang berotot dengan tongkat berduri. Tapi begitu orang di sisinya terbunuh, dia langsung menjadi fokus dari dua petir berbentuk manusia. Tidak. Meskipun dia sangat tidak mau, hidupnya dipanen tanpa ampun. Setelah membunuhnya, dua sosok petir menyerbu ke arah ahli ekspansi laut terdekat. Begitu sosok petir itu pergi, Long Chen tiba di tempat Celestials meninggal. Rune Dao Surgawi mereka baru saja akan memudar. Sejak kamu datang, jangan pergi. Datanglah ke pohon saya. Petik 2. Long Chen menebas dengan pedangnya, menghancurkan Rune Dao Surgawi. Dia merasakan rune itu diserap oleh Manik Chaos Primal. Long Chen sangat senang, seperti yang diharapkan, semakin berani seseorang, semakin besar keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Dia benar-benar melakukan pembunuhan kali ini. Ledakan. Long Chen baru saja mulai merasa senang dengan dirinya sendiri ketika dia diserang oleh serangan petir. Dia memuntahkan darah, jatuh kembali dengan Little Snow. Salju kecil, lari. Sekarang adalah momen paling kritis. Siapapun yang bisa bertahan lebih lama akan hidup. Petik 2. Di bawah desakan Long Chen, Little Snow fokus sepenuhnya pada berlari. Beruntung bahwa kilat berbentuk manusia ini hanya berisi keinginan penghancur sederhana, dan mereka tidak tahu banyak teknik pertempuran. Long Chen mengandalkan pengalaman bertempurnya untuk menjauhkan mereka, mengulur waktu cukup lama. Saat pertempuran berlanjut, petir semakin menakutkan. Pada akhirnya, Long Chen hanya bisa kabur. Tidak ada cara baginya untuk bertukar pukulan dengan mereka. Ah! Saat Long Chen merasa seperti dia akan benar-benar mati, jeritan nyaring datang dari jalur rusak. Tapi di telinga Long Chen, itu terdengar seperti musik surga, terdengar sama indahnya dengan permainan sitar Xian. Itu benar-benar suara yang bisa membuat bunga mekar di dalam hatinya dan menyebabkan semua pori-porinya berseri. Salah satu ahli ekspansi laut akhirnya tidak tahan dan terbunuh. Tetapi ketika tubuh fisiknya dihancurkan, satu jiwa terbang keluar dan akan melarikan diri. Namun, bahkan ahli ekspansi laut tidak mampu melakukan itu. Tanda petir yang dilepaskan oleh kilat berbentuk manusia memenuhi seluruh ruang ini, dan ketika kekuatan spiritualnya menyentuh lautan rune itu langsung meledak. Apalagi dia, bahkan pembudidaya jiwa dengan kekuatan spiritualnya yang menakutkan tidak dapat melarikan diri dari takdirnya. Setelah kematiannya, empat ahli ekspansi laut lainnya segera putus asa. Mereka berempat sekarang berurusan dengan tujuh kilat berbentuk manusia. Tekanannya segera berlipat ganda. PFFT. Ahli ekspansi laut lainnya terbunuh, mayatnya hancur berkeping-keping dan jiwanya berserakan. Keduanya sekarat seperti pecahnya bendungan. Para ahli ekspansi laut telah putus asa. Hampir segera, dua ahli ekspansi laut rusak lainnya juga terbunuh. Satu-satunya yang tersisa adalah tetua keluarga Huo. Sebelumnya, dia mengandalkan basis budidaya ekspansi laut pertengahan untuk nyaris membuat dirinya tetap hidup. Tapi sekarang empat lainnya telah mati, dia tidak memiliki kesempatan melawan tujuh kilat berbentuk manusia. Dia putus asa, dia merasa menyesal, pernah merencanakan operasi ini. Untuk membunuh rookie pembukaan Meridian, dia akhirnya menyebabkan kejatuhannya sendiri. Long Chen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja. Dia tiba-tiba berteriak, dan tubuhnya menjadi tertutup oleh api yang tak berujung. Api yang mengamuk, siklus yang menyala-nyala, tinggalkan tubuhku, lindungi jiwaku. Seni kelahiran kembali jiwa api mengamuk. Petik 2. Setelah raungan marah, ahli ekspansi laut keluarga Huo langsung terbakar menjadi abu. Jiwa yang diselimuti oleh api ditembakkan melalui lautan tanda petir dan menghilang. Seperti yang diharapkan, fondasi keluarga Huo benar-benar kental. Dia sebenarnya memiliki seni rahasia. Namun, setelah teknik seperti itu digunakan, kekuatan spiritualnya akan setengah lumpuh. Tapi saya kira itu bukan pertukaran yang buruk untuk melestarikan hidupnya. Petik 2. Long Chen memperhatikan saat dia pergi. Lautan petir yang tak berujung tiba-tiba menghilang, dan aura kilat berbentuk manusia turun drastis. Tiba-tiba, Lei Long mengeluarkan raungan marah dan benar-benar melahap salah satu dari mereka dalam satu tegukan. Melihat itu, Long Chen sangat senang. Split the heavens. Delapan kilat berbentuk manusia ditiup kembali oleh serangan Long Chen. Lei Long membuka mulutnya dan melahap semuanya. Itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang kembali ke lengan Long Chen. Awan kesusahan tersebar, mengungkapkan langit berbintang. Selama pertempuran ini, hari telah berlalu dengan diam-diam menjadi malam. Hahaha, Lei Long sebenarnya sangat kuat. Bahkan tanpa bantuan saya, itu masih bisa menyempurnakannya. Petik 2. Long Chen awalnya mengira dia harus melakukan hal yang sama seperti terakhir kali dan membantunya menekan tanda petir. Tapi tak terduga, kekuatan Lei Long telah meningkat hingga bisa menekan 9 kilat berbentuk manusia itu sendiri. Namun, untuk menyempurnakannya sepenuhnya akan membutuhkan waktu.
Tapi Long Chen percaya bahwa setelah itu selesai, Lei Long pasti akan menjadi sangat menakutkan. Melihat bahwa Lei Long baik-baik saja, Long Chen buru-buru bergegas menuju tempat tertentu. Pilar cahaya masih membumbung ke langit dari sana. Harta tak ternilai sedang menunggunya. Bab 648 banding 648. Ini adalah Phoenix Blood Black Gold. Aku benar-benar kaya. Petik 2. Phoenix Blood Black Gold muncul seolah-olah itu dibuat dari darah. Cahaya merah yang datang darinya membuatnya tampak seperti seluruh dunia bermandikan darah. Biji itu berbentuk burung Phoenix. Long Chen tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya. Apakah burung Phoenix benar-benar mati di sini? Ah, aku tidak bisa meninggalkanmu hanya berbaring sendirian di sini. Long Chen meraih Phoenix Blood Black Ore, tapi dia menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa mengalah. Apa-apaan ini? Aku tidak bisa menerimanya. Petik 2. Long Chen segera terperangah. Phoenix Blood Black Ore ini terlalu berat. Tidak ada cara baginya untuk menyerapnya ke dalam ruang kekacauan utama. Berdengung. Tiba-tiba, Blood Drinker menjerit. Tanda berwarna darahnya menyala, bersinar di Phoenix Blood Black Gold. Long Chen terkejut melihat bahwa sepertinya itu telah bertemu dengan semacam pemanggilan, dan perlahan-lahan keluar dari tanah. Dia senang, dan tidak peduli dengan mengapa hal seperti itu terjadi, dia buru-buru menyerapnya ke dalam ruang kekacauan utama. Dengan itu mengambang di udara, itu dengan mudah diserap. Tapi sebagai hasilnya, itu membentur tanah dari ruang primal chaos, menyebabkan segalanya berguncang. Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa ruang primal chaos telah berkembang dari 300 mil menjadi 3000 mil lebarnya. Itu sangat luas. Tapi sekarang bukan waktunya untuk itu. Melompat di punggung Little Snow dan memilih arah, dia melarikan diri. Long Chen memegang Little Snow. Dia sudah benar-benar kelelahan, dan dia pingsan. Pertempuran ini terlalu berbahaya. Sekarang, semua energi kehidupan di ruang primal chaos telah habis. Bahkan sedikit di dalam ramuan obat tidak terselamatkan. Dapat dikatakan bahwa Long Chen benar-benar mendorong dirinya sendiri ke titik puncaknya. Jika bukan karena Lei Long, pada akhirnya, dia tidak akan memiliki jaminan untuk bisa mengalahkan petir berbentuk manusia terakhir. Meskipun ahli ekspansi laut telah meninggal, petir itu masih sangat menakutkan. Jika Long Chen berada dalam kondisi puncaknya, maka dia tidak perlu takut. Tetapi pada saat itu, dia benar-benar kelelahan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Itu semua berkat fakta bahwa Lei Long berasal dari sumber yang sama dengan kesengsaraan surgawi. 9 petir berbentuk manusia tidak memiliki kecerdasan apapun, jadi mereka tidak menyerang saudara mereka. Itulah satu-satunya alasan mengapa mereka bisa dimakan dengan begitu mudah dan perlahan dimurnikan. Bisa dikatakan bahwa kesengsaraan Long Chen kali ini seperti menari di ujung pedang. Keberuntungan telah memainkan peran utama dalam kelangsungan hidupnya. Setelah dia pingsan, kegelapan tak berujung muncul di hadapannya. Seolah-olah seluruh dunia telah dilahap olehnya. Long Chen sangat akrab dengan adegan ini. Itu telah muncul beberapa kali sekarang. Seperti yang diharapkan, setelah kegelapan muncul, suara itu sekali lagi terdengar. Aku merasakanmu lagi, artinya kekuatanmu sekali lagi meningkat. Namun, penghalang dunia tumbuh semakin lemah. Aku hampir tidak bisa merasakanmu sekarang. Mungkin aku tidak akan pernah bisa berkomunikasi denganmu melalui 10 dunia planar lagi. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa nasib jutaan nyawa ada di tangan Anda. Kamu harus. Tiba-tiba, Long Chen merasakan getaran yang kuat di dalam dunia yang gelap ini, dan entah bagaimana kegelapan menjadi semakin gelap, begitu gelap hingga menyebabkan keputusasaan. Suara itu juga tiba-tiba berhenti. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum akhirnya dia membuka matanya. Salju kecil masih mengalir, hanya setelah bertanya kepadanya, dia mengetahui bahwa itu sudah 3 hari. Long Chen menyuruh Little Snow mampir ke sungai segar. Minum air, dia istirahat, menyesuaikan kondisinya. Setelah tidur ini, banyak hal muncul di kepalanya. Apa yang membuat Long Chen senang adalah formula untuk bintang keempat, bintang istana pencerahan, akhirnya muncul di kepalanya. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit tertekan adalah bahwa formula pil membutuhkan 136 bahan obat tambahan tingkat 6, 28 di antaranya tidak dia miliki. Ada juga 9 bahan utama tingkat 6, yang dia kurang satu. Harus diketahui bahwa Long Chen telah lama mempercayakan Zheng Wenlong untuk mengumpulkan semua jenis obat langka untuknya. Tetapi bahkan dengan efisiensi Zheng Wenlong, dia masih tidak dapat memperoleh obat-obatan itu. Itu berarti bahan-bahan ini sangat langka, langka sampai-sampai Sekte Huayun membutuhkan waktu lama untuk menemukannya. Memperbaiki pil istana pencerahan adalah satu masalah. Tapi dia punya masalah yang lebih besar. Suara itu. Sekarang, Long Chen telah memastikan bahwa suara ini bukanlah suara ahli naga. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Tapi setiap kali itu muncul, dia akan merasa kepalanya hilang dalam kabut.
Dia merasa semakin terdesak waktu, tetapi untuk alasannya, dia tidak tahu. Itu membuatnya sangat kesal. Jika dia tahu alasan di balik ini, mungkin dia bisa menemukan cara untuk menanganinya. Tapi Long Chen tidak tahu bahaya apa yang terus dibicarakan suara ini. Itulah yang paling membuatnya kesal. Kenangan Pilgat, seni tubuh hegemon bintang 9, 10 dunia planar, apakah mereka? Long Chen menggosok kepalanya dengan getir. Ini benar-benar kekacauan, dan tidak ada alasan baginya untuk membentuk teori yang baik. Lebih jauh lagi, setelah berkultivasi hingga titik ini, dia merasa bahwa dia semakin dekat dengan kualifikasi untuk mencari tahu tentang asal-usul orang tuanya. Tetapi setelah mendengar tentang struktur benua surga bela diri, dia menyadari bahwa dia terlalu menit. Masih ada perjalanan panjang sebelum dia bisa berdiri di puncak jalur bela diri. Skala hijau muncul di tangannya. Saat ini, kekuatan timbangan benar-benar terkunci di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang telah dilakukan ahli naga untuk mempertahankan darah esensi di dalamnya. Setelah maju ke Siantian dan menjalani baptisan kesusahan petir, tubuh fisik saya telah tumbuh jauh lebih kuat. Tapi aku masih merasakan bahaya besar dari timbangan itu. Saya masih tidak bisa memperbaikinya. Petik 2. Long Chen tidak tahu persis tingkat apa yang telah dicapai tubuh fisiknya, tetapi dia tahu bahwa dia telah mengalami transformasi lengkap kali ini. Energi di dalam dirinya seperti gunung berapi yang ingin meledak. Long Chen percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu lagi takut pada ahli ekspansi laut awal. Namun, satu penemuan membuatnya marah. Benar bahwa dia menjadi lebih kuat, dan ki spiritualnya telah berubah dari kondisi gas menjadi cair, menjadi yuan spiritual. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat menggunakan ki spiritualnya untuk mengendalikan energi alam seperti orang lain. Dia tidak dapat membentuk resonansi dengan langit dan bumi. Dia mengutuk dengan marah. Jalur kultivasinya benar-benar berbeda dari yang lain. Dia tidak bisa mencoba berkultivasi seperti orang lain. Tapi untungnya seni tubuh hegemon bintang 9 begitu kuat. Siapa yang peduli jika surga menolaknya? Dia bisa memperbaiki pilnya sendiri dan menempa jalannya sendiri. Dia tidak membutuhkan energi surga dan bumi. Long Chen tenggelam dalam pikirannya. Dia harus berkepala dingin sekarang. Dia merenungkan jalur kultivasinya di masa depan. Saat ini, jalur rusak pasti akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk membunuhnya. Mereka telah mengirim 5 ahli ekspansi laut, 9 celestial, dan 80.000 elit siantian, tetapi mereka semua telah dimusnahkan karena Long Chen. Jika berita itu keluar, seluruh tanah air timur akan terguncang. Itu terlalu berbahaya. Dia bisa menjadi sasaran dari jalan yang rusak serta jalan yang benar. Selain itu, Blood Kill Hall juga tidak akan membiarkan hal-hal seperti itu. Pembunuh Blood Kill Hall terlalu menakutkan. Seni persembunyian mereka sangat mengerikan, karena bahkan Heavenly Tao pun tidak dapat merasakannya. Bahkan Long Chen tidak membayangkan bahwa mereka akan berani bersembunyi di sampingnya saat dia mengalami kesengsaraan. Jika ahli ekspansi laut tidak melepaskan auranya, mungkin Long Chen benar-benar mungkin menderita serangan tiba-tiba mereka. Saat ini, Long Chen bisa dianggap dikelilingi oleh musuh. Ini tidak bagus. Dia harus memikirkan hal lain. Legiun Darah Naga baru saja maju ke Siantian, dan kemajuan sempurna ini telah meletakkan dasar yang kokoh untuk jalan masa depan mereka. Prospek masa depan mereka tidak terbatas. Tang Wan Er dan Meng Qi sekarang telah menjadi Celestials. Itu pasti akan mengguncang Sekte Xuan Tian Dao, dan mereka akan diberi perawatan khusus. Dia tidak perlu khawatir tentang sisi itu. Sial, setelah semua pemikiran ini, bukankah hanya aku yang perlu dikhawatirkan? Dia menyadari bahwa jalan semua orang telah diatur dengan sempurna. Hanya dia yang harus memilih sesuatu yang tidak ortodoks. Jika dia kembali ke Xuan Tian Super Monastery, dia juga akan diberi perhatian besar oleh Xuan Tian Dao Sect. Dia kemungkinan besar akan langsung dikirim melalui Super Monastery ke Sekte Cabang. Tak perlu dikatakan bahwa dia akhirnya akan bergabung dengan keluarga Sui. Begitu dia bergabung dengan keluarga Sui, dia akan sekali lagi berada di jantung perjuangan. Keluarga Zhou dan keluarga Sui seperti air dan api. Long Chen tidak menyukai perselisihan batin yang bodoh seperti itu, jadi dia memutuskan untuk kembali bukanlah pilihan. Oh, bagaimana saya bisa melupakan itu? Long Chen tiba-tiba memikirkan hal tertentu. Itu adalah tablet yang dia peroleh di Phoenix Cry. Grandmaster Yun Qi telah memberikannya kepadanya. Ini adalah tanda Pil Valley. Grandmaster Yun Qi pernah berkata bahwa hanya seseorang yang telah mencapai peringkat Pil King sebelum 18 tahun yang memiliki kualifikasi untuk menggunakan tablet itu untuk bergabung dengan Pil Valley. Kemudian, Long Chen bertanya-tanya dan menemukan bahwa kata-katanya telah salah. Memang benar Anda bisa bergabung dengan Pil Valley dengan tablet ini. Tapi pertama-tama, Anda harus melalui seleksi menara Pil. Pil King hanya menyatakan bahwa seseorang dapat memperbaiki pil obat tingkat keempat. Long Chen sudah maju ke alam Siantian, dan kekuatan spiritualnya seluas lautan. Seni pemurniannya sangat indah sehingga dia bisa merendahkan orang lain.
Jika dia pergi ke Menara Pil, ada banyak hal yang bisa dia lakukan. Salah satunya adalah mengumpulkan semua bahan obat untuk bintang Istana Pencerahan. Tentunya semakin banyak jenis ramuan obatnya semakin baik. Dia memiliki lebih dari cukup ruang. Hal lain yang harus dilakukan adalah menyiapkan hadiah untuk keluarga Huo. Tidak melakukannya tidak akan sesuai dengan gayanya. Yang paling penting adalah bahwa jika Long Chen tidak memadatkan bintang Istana Pencerahan, dia tidak akan dapat membawa tubuhnya ke keadaan puncaknya dan memurnikan darah esensi naga hijau. Dengan seni tempering tubuh naga hijau, kekuatannya akan melonjak ke tingkat yang sama sekali baru. Untuk semua alasan ini, setelah memikirkan segalanya dengan cermat, Long Chen memutuskan untuk menjadi siswa yang patuh di Menara Pil. Mengikuti keputusan itu, dia meminjam aliran air untuk melarutkan pil pengubah penampilan tingkat tinggi. Menerapkan campuran itu pada dirinya sendiri, kulitnya dengan cepat berubah warna menjadi agak gelap, bersinar dengan cahaya yang sehat. Dia menyesuaikan bagian wajahnya, tetapi dia tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian. Ada terlalu banyak orang di dunia ini, dan ada banyak orang yang mirip. Tonjolan alisnya sekarang sedikit terangkat, dan sudut matanya sedikit cekum. Dua lesung pipit muncul saat dia tersenyum yang membuatnya tampak tampan. Tetapi tidak peduli bagaimana seseorang memandangnya, dia tidak akan tampak seperti orang yang baik. Hehe, ini yang terbaik. Itu tidak akan menarik kecemburuan orang lain. Petik 2. Long Chen melihat dirinya di cermin. Dengan senyum senang, dia membawa Little Snow menjauh dari sungai. Bab 649. Berita bahwa wilayah kekacauan telah dihancurkan dalam satu hari dengan cepat menyebar. Begitu Sui Wuhan kembali ke Super Monastery, dia memberitahu Dao Sekte bahwa jalan yang rusak telah secara terbuka melanggar perjanjian, dan para ahli mereka saat ini sedang mandi di wilayah kekacauan dengan darah dari jalan yang benar. Sekte Suantian Dao benar-benar marah. Mereka segera mengirimkan berita ini ke berbagai sekte besar yang saleh. Mereka juga segera mengirim para ahli untuk bergabung dengan Sui Wuhan dalam membunuh jalan mereka ke wilayah kekacauan. Tetapi wilayah kekacauan terletak di wilayah yang sangat terisolasi dan jauh dari tanah air timur. Butuh beberapa formasi transportasi serta banyak perjalanan untuk sampai ke sana. Akibatnya, hari berikutnya mereka tiba. Jalan benar telah dipenuhi dengan niat membunuh dan baru saja akan menyelesaikan tagihan dengan jalan rusak ketika mereka melihat segala sesuatu dalam jarak 10.000 mil telah berubah menjadi jurang maut. Mereka semua kaget, bagaimana ini bisa menjadi wilayah kekacauan. Bahkan ahli Siantian tidak akan berani memasuki tempat ini karena aura destruktif yang tersisa. Jika ahli pembukaan Meridian mencoba masuk, mereka akan segera dimusnahkan oleh aura penghancur itu. Ini telah menjadi neraka di bumi. Jangankan mereka, bahkan Sui Wuhan tercengang. Dia berharap dengan memimpin semua orang ini, dia bisa menyelamatkan Long Chen. Meskipun harapan itu jauh, dia sangat percaya diri pada Long Chen. Mungkin Long Chen benar-benar bisa menciptakan keajaiban dan bertahan sampai dia tiba. Tapi ketika dia pergi, tempat ini telah menjadi medan perang. Sekarang dia kembali, itu telah berubah menjadi ini. Jika masih tidak ada tanda di sekitarnya, dia akan curiga bahwa ini bahkan bukan wilayah kekacauan. Di mana 5 ahli ekspansi laut, di mana para celestial, di mana pasukan puluhan ribu murid yang rusak. Bagaimana mereka semua bisa menghilang? Dan melihat sekeliling, dia tidak melihat tanda-tanda pasukan pergi. Apa yang terjadi di sini? Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, ada satu hal yang dia yakini. Ini pasti karena Long Chen. Belakangan, para ahli lainnya menduga bahwa hukuman surgawi telah terjadi di sini. Hukuman surgawi ini tidak mengacu pada kesengsaraan surgawi. Hukuman surgawi adalah murka para Tao surgawi. Itu adalah hukuman surgawi, yang akan memusnahkan segalanya. Mereka sampai pada kesimpulan itu karena aura penghancur tak berujung yang tersisa di tanah. Kesengsaraan surgawi digunakan untuk meredam tubuh seseorang. Meskipun itu juga mengandung beberapa aura perusak, 90% darinya adalah energi kehidupan. Tapi aura petir yang merusak ini tidak mengandung sedikit pun kehidupan. Itu sepenuhnya merusak. Ini hanya bisa disebut hukuman surgawi, hukuman dari Tao surgawi. Mungkinkah jalan yang rusak membantai terlalu banyak orang, sehingga surga memutuskan untuk membuat mereka membayar harga? Meskipun teori ini agak tidak masuk akal, itu adalah satu-satunya penjelasan yang dapat mereka pikirkan. Pada hari yang sama ketika ahli yang benar tiba, ahli jalur rusak juga muncul. Jalur rusak tiba-tiba berhenti menerima pembaruan tentang operasi mereka kali ini, dan merasa ada sesuatu yang salah, mereka telah mengirim beberapa ahli untuk menyelidikinya. Segera setelah mereka muncul, jalan yang benar mengelilingi mereka. Jalan rusak hanya mengirim beberapa orang untuk diselidiki, dan mereka jauh lebih lemah daripada pasukan yang dibawa oleh jalan benar. Mereka langsung tertangkap. Seorang ahli pembudidaya jiwa secara langsung mencari jiwa mereka. Dan setelah pencarian jiwa itu, dia tertawa terbahak-bahak. 5 ahli ekspansi laut, 9 celestial, dan 80.000 elit Siantian. Hahaha,
Bagus. Jalan yang rusak benar-benar kacau kali ini. Petik 2. Dari pencarian jiwa, dia belajar tentang situasi umum. Ketika yang lain mendengar banyak ahli rusak ini datang ke sini untuk mencuri biji tetapi jelas-jelas mati di sini, jalan yang benar bersorak dan bertepuk tangan. Tetapi tepat setelah mereka mulai bersorak, mereka menyadari orang-orang dari sekte Xuan Tian Dao semuanya sangat suram. Mereka segera menyadari kebenarannya. Mencuri biji baru saja menjadi alasan untuk jalan yang rusak. Tujuan sebenarnya mereka adalah membunuh Long Chen. Untuk melakukannya, mereka bahkan rela membentuk formasi yang sangat raksasa. Memikirkan itu, mereka memikirkan siapa Long Chen. Dia bahkan bukan seorang celestial, tetapi dia berhasil mengalahkan Yin Wuxiang. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Tapi bagaimana jenius seperti itu bisa dikirim ke tempat seperti ini? Orang-orang mulai dengan diam-diam mengajukan pertanyaan ini kepada anggota sekte Xuan Tian Dao, menyebabkan ekspresi mereka menjadi lebih jelek. Sudah kubilang ini jebakan, jebakan untuk membunuh Long Chen, tapi kau tidak akan mempercayaiku. Ini semua salahmu karena Long Chen meninggal. Mata Sui Wuhan memerah, dan dia mengamuk pada sekelompok tetua. Tidak ada yang bisa selamat dari hukuman surgawi semacam ini, Long Chen pasti sudah mati. Memikirkan itu, air mata Sui Wuhan mengalir. Batuk, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Itu hanya kecelakaan, kata seorang penatua. Omong kosong, keluarga Zhou Mu yang terus-menerus menargetkan Long Chen. Apakah Anda pikir tidak ada yang memperhatikan fakta bahwa Anda menerima suap dari Menara Pil untuk dengan sengaja menghukum Long Chen? Mengamuk Sui Wuhan. Ada ribuan ahli yang benar di sini. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki ranjau di sini, yang juga berarti mereka adalah orang-orang kuat dengan statusnya sendiri. Raungan geram Sui Wuhan segera menarik semua perhatian mereka. Kamu. Jangan sembarangan membuat kebohongan untuk memfitnah keluarga Souku. Tetua itu juga marah, tetapi dia melakukan yang terbaik untuk menutupinya, kepanikan berkedip di kedalaman matanya. Fitnah. Haha, hahaha. Berapa banyak orang di sekte Xuan Tian Dao yang tidak tahu tentang tindakan tercela keluarga Zhou Anda? Apakah saya bahkan perlu memfitnah Anda? Petik 2. Huff, keluarga Sui Mu tidak lebih baik. Dengus tetua keluarga Zhou. Wuhan, jangan katakan lagi. Jika Anda ingin membicarakannya, tunggu sampai kita kembali ke sekte. Sekarang bukan waktunya, perintah seorang tetua yang kurus. Dia adalah seseorang di luar ranah ekspansi laut, seseorang yang dikenal sebagai ahli tingkat leluhur. Suara dan auranya dipenuhi dengan keagungan. Dengan berdebat di sini, mereka berdua hanya akan membuat orang lain menertawakan sekte Xuan Tian Dao, jadi dia buru-buru menghentikan mereka. Kita akan bicara begitu kita kembali ke sekte. Apa yang akan kita bicarakan? Siapa yang akan mendengarkan? Saya sudah mengatakan bahwa ini adalah jebakan yang menargetkan Long Chen, tapi apa yang Anda katakan? Semua yang Anda katakan adalah bahwa Anda akan membahasnya nanti. Dan bukankah hasil yang nanti menjadi besok, dan besok menjadi lusa? Sekarang, Long Chen sudah mati. Apa kamu senang? Mengamuk Sui Wuhan. Diam. Sui Wuhan, menggunakan statusku sebagai wakil master sekte, aku memerintahkanmu untuk segera kembali ke wiharamu. Perintah yang lebih tua. Baiklah, aku pergi. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menghadapi ejekan semua orang. Petik 2. Sui Wuhan menghapus air matanya. Sayap muncul di punggungnya, dan dia menghilang dari tatapan semua orang. Semua ahli jalan yang benar memiliki ekspresi yang aneh. Semua orang di sini adalah rubah tua. Hanya dari percakapan singkat mereka, mereka bisa mengetahui sebagian besar dari apa yang telah terjadi. Lagi pula, di jalan yang benar, jenis backstab rahasia ini terlalu umum. Namun, hanya sedikit orang yang memiliki simpati. Nyatanya, masih banyak lagi yang senang dengan kemalangan mereka, tentu saja, mereka tidak bisa menampilkannya. Mereka harus bertindak seolah-olah itu sangat disayangkan. Untungnya bagi mereka, itu adalah tindakan yang paling mereka kuasai. Long Chen, jenius satu generasi, pahlawan yang mati di masa jayanya. Betapa disesalkan. Biarkan saya mengungkapkan kesedihan saya untuk sekte Anda. Petik 2. Long Chen benar-benar seorang pahlawan. Pengorbanannya tidak sia-sia. Saya merasa sekte Anda harus memberi kompensasi kepada keluarganya. Petik 2. Long Chen mengorbankan dirinya, tapi 5 ahli ekspansi laut, 9 celestial, dan 80.000 murid Xian Tian juga terbunuh bersamanya. Saya merasa Anda harus segera membuat patung untuk memperingati pengorbanan heroiknya. Petik 2. Setelah beberapa kata penghiburan, mereka mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan,
karena pada awalnya semakin sedikit biji yang keluar dari tambang ini baru-baru ini. Mereka datang hanya untuk meminta penjelasan dari jalur korup. Tetapi mengingat betapa berat kerugian dari jalur korupsi, kerugian mereka sendiri bukanlah apa-apa. Jalan yang rusak pasti dipenuhi dengan amarah sekarang, dan tidak cocok untuk berhubungan dengan mereka. Jadi pergi adalah pilihan terbaik. Jalan rusak dipenuhi dengan orang gila. Mempertimbangkan betapa marahnya mereka, tidak ada yang tahu hal gila seperti apa yang akan mereka lakukan. Mereka harus kembali dan membuat persiapan melawan kemungkinan serangan diam-diam dari mereka. Jika mereka tidak siap, itu akan merepotkan. Kematian Long Chen tidak ada hubungannya dengan mereka. Sebenarnya, kematian seorang jenius yang tiada taraf tidak akan membuat mereka sedih. Faktanya, sekarang mereka memiliki satu pesaing yang lebih sedikit untuk dikhawatirkan. Mereka ingin kita membangun patung untuk memperingati Long Chen. Kepala mereka pasti sudah membusuk, gumam tetua keluarga Zhou. Diam, kupikir kepalamu yang membusuk. Jangan berpikir saya tidak tahu tindakan keji apa yang telah dilakukan keluarga Zhou Anda. Tapi kali ini, Anda sudah keterlaluan. Jangan biarkan saya menemukan bukti apapun, atau jangan salahkan saya atas konsekuensinya. Raung wakil ketua sekte. Dengan ekspresi suram, dia memimpin orang-orang Xuan Tian Dao sekte pergi. 7 hari kemudian, Long Chen muncul di rumah lelang Huayun di dunia sekuler. Di kamar pribadi, dia menghadap Zheng Wenlong. Kakak Long, syukurlah kau masih hidup. Petik 2. Zheng Wenlong memeluk Long Chen dengan erat dan kemudian memukulnya. Ketika saya mendengar Anda sudah mati, saya bahkan berpikir untuk bunuh diri untuk mengakhirinya. Saya tidak akan pernah bisa membayar hutang saya. Petik 2. Long Chen tertawa, tahu dia hanya bercanda. Zheng Wenlong benar-benar saudara yang baik. Long Chen merasakan emosinya yang tulus. Long Chen diam-diam telah mengatur untuk bertemu Zheng Wenlong di sini melalui rumah lelang. Dia memberi Zheng Wenlong surat untuk Sui Wuhan sehingga dia dan yang lainnya tidak khawatir. Namun, untuk saat ini, yang terbaik adalah jika Long Chen tetap mati. Pada saat yang sama, dia meminta Zheng Wenlong mengirim beberapa barang ke Tang Wan Er dan yang lainnya. Selain itu, dia harus terus meminjam lebih banyak uang darinya. Hal yang membuatnya depresi adalah kesengsaraan petirnya terlalu menakutkan, dan dia tidak bisa mengumpulkan cincin spasial darinya. Setelah kematian tuan mereka, cincin spasial akan kehilangan perlindungan jiwa tuan mereka. Itu membuat mereka jauh lebih lemah, dan di bawah pengaruh yang mengerikan dari kesengsaraan surgawi, mereka telah dihancurkan sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Long Chen adalah memberi Zheng Wenlong cincin dengan sejumlah besar kecambah obat. Adapun bagaimana Zheng Wenlong menjualnya, itu terserah dia. Bagaimanapun, itu tidak cukup untuk melunasi utangnya. Setelah mengatur itu, Long Chen memberitahu Zheng Wenlong berulang kali untuk tidak membocorkan berita bahwa dia masih hidup. Dia akan menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Jika dia perlu menemukan Zheng Wenlong, dia akan menghubunginya secara diam-diam. Keduanya membuat frase rahasia. Ketika Long Chen pergi ke rumah lelang Huayun di masa depan, dia akan memberitahu mereka untuk memberitahu Zheng Wenlong kalimat ini, dan dia akan segera datang menemui Long Chen. Setelah mengusir Zheng Wenlong, Long Chen sekali lagi mengenakan penyamarannya. Dia kemudian dengan berani keluar dari rumah lelang Huayun. Bab 650 banding 650. Sui Wuhan dipenuhi dengan kesedihan ketika dia kembali ke Xuan Tian Super Monastery. Satu-satunya hal yang ada di benaknya adalah senyum persaudaraannya yang hangat. Sepertinya suara dia memanggil kakak perempuannya masih bergema. Dia berharap dia terlalu banyak berpikir dan bahwa dia tidak mati. Tetapi di dalam wilayah kekacauan, para ahli yang benar telah menemukan beberapa fragmen item enchanted. Itu adalah senjata ahli ekspansi laut. Bahkan jika senjata semacam itu hancur, maka bisa dilihat betapa mengerikan hukuman surgawi itu. Bahkan ahli ekspansi laut harus mati. Bagaimana Long Chen bisa bertahan? Di mata orang lain, sangat bermanfaat bagi Long Chen untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk membawa semua orang itu ke kuburan bersamanya. Tapi di hati Sui Wuhan, tidak peduli berapa banyak ahli korupsi yang dia jatuhkan. Bahkan tidak semua hidup mereka yang dijumlahkan sebanding dengan kehidupan Long Chen. Melihat ekspresi kegembiraan orang lain yang nyaris tidak disembunyikan, dia merasa seperti jarum menusuk ke dalam hatinya. Sekte Xuan Tian Dao telah mengirimkan kabar bahwa Long Chen adalah pahlawan sekte tersebut dan bahwa mereka telah mengukir namanya di prasasti pahlawan mereka, suatu kehormatan yang sangat langka. Tapi memangnya kenapa?
Melihat tatapan penuh harapan Tang Wan Er dan Meng Qi, Sui Wuhan hanya bisa memberitahu mereka bahwa dia telah menghilang, dan mereka melakukan yang terbaik untuk mencarinya. Sekarang, 10 hari telah berlalu. Dia bahkan tidak berani meninggalkan kamarnya, takut melihat Meng Qi atau yang lainnya, takut mereka menanyakan berita tentang Long Chen. Adapun Zhou Qingyi, dia telah menghabiskan hari-hari ini melakukan yang terbaik untuk menjilat Meng Qi dan Tang Wan Er. Keduanya telah menjadi Celestials, dan dia telah menerima perintah dari keluarganya untuk menarik mereka ke pihak mereka. Akibatnya, mereka berdua tidak mengatakan sepatah kata pun padanya, yang menyebabkan Zhou Qingyi merasa sedih dan marah. Tapi dia tidak berani melepaskan amarah itu, dan dia hanya bisa mempertebal kulitnya, terus menyedot. Pada akhirnya, Tang Wan Er langsung mengumumkan bahwa mereka akan mengasingkan diri, dan baru kemudian mereka melarikan diri dari pelecehannya. Tindakan Zhou Qingyi akhirnya membantu Sui Wuhan, karena baru sekarang dia berani keluar dari kamarnya. Melapor ke kepala biara, Zheng Wenlong dari Sekte Huayun ingin bertemu dengan Anda. Petik 2. Sui Wuhan terkejut. Bukankah Zheng Wenlong seseorang yang dekat dengan Long Chen? Mengapa dia datang menemuinya? Dengan kekuatan Sekte Huayun, mereka seharusnya sudah lama menerima kabar tentang apa yang telah terjadi. Sebuah kemungkinan muncul di benaknya, dan dia tidak menerima Zheng Wenlong di aula besar, melainkan menemuinya di kamar pribadi. Ketika Zheng Wenlong memberinya surat yang ditulis oleh Long Chen, dia tidak bisa lebih emosional. Dia bahkan tidak tahu kapan Zheng Wenlong pergi. Kecil ini, seperti yang diharapkan, hidupnya benar-benar kuat. Bahkan surga tidak bisa menerimanya. Petik 2. Sui Wuhan merasakan jejak spiritual spesifik Long Chen di surat itu. Dia sekarang benar-benar yakin dia baik-baik saja. Dia merasa sangat rileks, merasa seperti dia segera kembali ke masa mudanya. Dia ingin pergi ke Menara Pil untuk melanjutkan studinya. Huff, jika Hooligan sepertimu pergi ke Pil Tower, akan aneh jika beberapa jenis bencana tidak menimpa mereka. Petik 2. Melihat kata-katanya yang bijaksana, Sui Wuhan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya. Dia merasakan kesedihan untuk Menara Pil. Di dunia ini, ada hal-hal yang tidak dapat Anda bayangkan, tetapi tidak ada hal-hal yang Long Chen tidak berani lakukan. Pikiran Long Chen selalu dipenuhi dengan pikiran terliar. Hal yang paling menakutkan adalah dia tidak hanya memikirkan pikiran-pikiran itu, tetapi dia juga berani melakukannya. Memikirkan pengalaman Long Chen sebelumnya, sepertinya dia tidak pernah melakukan sesuatu seperti yang dilakukan orang biasa. Dan apapun yang dia lakukan, dia juga menyebabkan keributan yang sangat besar. Baiklah, jadilah bencana di sana. Biara super kita bisa mendapatkan kedamaian. Sui Wuhan tersenyum. Senyuman itu adalah salah satu kegembiraan atas kemalangan orang lain. Long Chen telah mengiriminya total 3 hal, surat, giok fotografi, dan cincin spasial. Cincin spasial itu untuk Tang Wan Er, jadi dia tidak menyentuhnya. Dia mengaktifkan giok fotografi sebagai gantinya. Apa, keluarga Zhou sebenarnya terlibat ini? Petik 2. Sui Wuhan terkejut. Giok fotografi memiliki catatan kata-kata Zhou Kun sejak saat itu. Masuknya ke keluarga Zhou yang digunakan oleh Menara Pil, berkolusi dengan jalur rusak, dan mencoba membunuh Long Chen semuanya terekam dengan jelas. Bahkan kematian tetua keluarga Zhou, Celestial yang rusak, dan tetua keluarga Huo yang telah terungkap juga direkam. Semuanya sangat jelas dan tak terbantahkan. Hehe, keluarga Zhou, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan mencoba berdalih kali ini. Sui Wuhan secara pribadi pergi untuk memberikan cincin spasial kepada Tang Wan Er. Sekarang dia tidak lagi harus memiliki begitu banyak kekhawatiran, dan dia praktis bersemangat. Tang Wan Er menerima cincin spasial dan melihat giok fotografi lain di dalamnya, serta sebuah surat. Surat itu mengatakan bahwa Tang Wan Er harus memberitahu semua orang untuk tidak berkultivasi dengan cepat. Alam Siantian adalah alam untuk memahami Tao Surgawi. Alam mental dan pemahaman lebih penting di alam ini. Hanya sekali mereka bisa dengan sempurna mengendalikan energi alam, mereka bisa melepaskan serangan sekuat mungkin. Hanya memiliki basis kultivasi mereka yang meningkat tanpa pemahaman itu tidak akan ada artinya. Ketika dia mengaktifkan giok fotografi, Tang Wan Er tertawa getir. Long Chen menemukan dirinya cantik lain. Tapi kemudian mendengar musik sitar Xian, dia merasa hatinya telah dibersihkan, seolah-olah jiwanya telah dimurnikan. Pikirannya menjadi damai sepenuhnya. Ini adalah lagu legendaris yang menenangkan jiwa.
Bahkan Sui Wuhan sangat terkejut. Lagu yang menenangkan jiwa seperti ini hanya ada di legenda. Dikatakan bahwa satu lagu yang menenangkan jiwa dapat menyebabkan seseorang menjadi benar-benar rileks dan membiarkan ranah mental mereka maju sebanyak melalui 1000 hari kultivasi. Setelah mendengarnya, bahkan Sui Wuhan merasa seperti dia telah memasuki keadaan khusus, dan ranah mentalnya telah maju sedikit. Saudari ini memiliki seni sitar yang menakjubkan, puji Mengqi. Bukan hanya seni sitarnya yang luar biasa. Dia sangat cantik. Itu, Tang Wan Er jelas sedikit cemburu. Yang dia maksud secara alami adalah Long Chen. Long Chen berulang kali mengatakan bahwa dia benar-benar patuh di luar dan tidak melakukan apapun yang tidak murni. Tapi lalu apa giok fotografis ini? Wan Er, satu giok fotografi tidak bisa mewakili apapun. Lagu yang menenangkan jiwa ini praktis berkah bagi kita, jadi jangan picik. Tertawa Mengqi. Aku tidak picik. Lalu kenapa matamu begitu merah? Menggoda Mengqi. Kakak, kamu juga jahat sekarang. Tang Wan Er tersipu. Dia benar-benar tidak senang karena Long Chen menyembunyikan masalah ini dari mereka. Sui Wuhan menggelengkan kepalanya. Kalian berdua benar-benar seperti anak-anak. Alam mental wanita ini sangat tinggi, tidak tersentuh oleh urusan duniawi. Bagaimana dia bisa terlibat dalam masalah romantis? Kultivator Dao musik sangat istimewa. Mayoritas dari mereka adalah wanita, dan dikatakan bahwa sepanjang hidup mereka, mereka tidak akan pernah melibatkan diri dalam urusan seperti itu. Kekhawatiranmu sia-sia, Wan Er. Petik 2. Kepala biara, aku. Aku marah karena Long Chen tidak memberi tahu kami. Aku tidak cemburu. Tang Wan Er menjadi semakin merah. Lagu yang menenangkan jiwa ini benar-benar merupakan harta yang tak ternilai harganya. Jaga itu, dan jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Saya akan menyiapkan kamar pribadi untuk Anda semua agar tidak ada yang bisa mengganggu Anda. Di alam Xiantian, pemahaman lebih penting daripada kultivasi. Gunakan giok penenang jiwa untuk membersihkan pikiran Anda setiap hari, dan alam mental Anda akan berkembang pesat. Saya juga akan mendapat untung dari lagu yang menenangkan jiwa ini. Mungkin saya dapat menemukan kesempatan untuk menerobos dengan bantuannya. Petik 2. Menurut ranah Sui Wuhan, menerobos bukan hanya masalah kerja keras. Itu membutuhkan pemahaman, atau Anda tidak akan pernah menerobos dalam hidup Anda. Siapapun yang bisa berkultivasi kerana ekspansi laut adalah seorang jenius di antara para jenius. Namun untuk mengambil langkah selanjutnya tidak hanya dibutuhkan ketekunan dan bakat, tapi juga keberuntungan dan kesempatan. Kepala biara, apakah Anda ingin mengasingkan diri bersama kami? Tanya Tang Wan Er. Long Chen selalu kurang ajar terhadap Sui Wuhan, tapi itu terbatas ketika mereka berdua saja. Biasanya, ketika orang lain hadir, Long Chen akan menjaga jarak tertentu dari Sui Wuhan. Bagaimanapun, dia adalah kepala biara, dan ketika ada orang luar yang hadir, Long Chen akan selalu bersikap sangat hormat. Tang Wan Er dan yang lainnya hanya tahu bahwa Sui Wuhan selalu menjaga Long Chen. Mereka tidak tahu seberapa dekat mereka. Aku juga menginginkan itu, tapi aku butuh waktu dulu. Saya memiliki masalah yang sangat penting untuk ditangani. Ingat, jangan biarkan siapapun tahu tentang Long Chen. Petik 2. Setelah memperingatkan mereka, dia langsung membawa Zhou Qinyi ke Sekte Xuan Tian Dao. Zhou Qinyi sangat ingin tahu, tetapi semua yang dikatakan Sui Wuhan adalah bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang besar benar-benar turun. Ketika 4 keluarga dan wakil sekte hadir, Sui Wuhan mengungkapkan giok foto yang diberikan Long Chen padanya. Keluarga Zhou segera menjadi lumpuh karena teror. Berkolusi dengan jalan yang rusak dihukum dengan pemusnahan seluruh keluarga mereka. Ekspresi wakil master sekte segera berubah menjadi gelap. Dia dengan dingin menatap orang-orang keluarga Zhou dengan amarah. Saya akan memberi Anda satu kesempatan untuk memberi saya penjelasan yang memuaskan. Raungan asisten master sekte menyebabkan semua orang melompat. Namun, keluarga Zhou benar-benar layak menjadi rubah tua yang cerdik. Tidak ada bukti langsung bahwa mereka benar-benar melakukan ini. Lagi pula, mereka tidak bisa hanya mendengarkan satu sisi cerita, dan perkataan satu orang tidak cukup untuk mengatakan apapun. Patriark keluarga Zhou segera menjalani penyelidikan menyeluruh tentang masalah ini. Kebenaran, dengan cepat muncul, Zhou Qinyi dan putranya yang telah menerima suap dari Menara Pil untuk diam-diam berkolusi dengan jalur rusak untuk membunuh Long Chen. Untuk membuktikan posisi keluarga Zhou, mereka mengeksekusi Zhou Qinyi dan putranya hari itu juga. Ketika kepala Zhou Qinyi, dengan ekspresi ketakutan dan tidak mau, jatuh ke tanah di depan semua orang menghela nafas. Kenapa mengganggu?
Untuk kompetisi sekte dalam, mereka benar-benar dilemparkan ke ahli ekspansi laut. Harus diketahui bahwa seluruh keluarga Zhou hanya memiliki 8 ahli ekspansi laut. Yang paling bahagia adalah keluarga Sui. Keluarga Sui benar-benar telah mengalahkan keluarga Zhou. Selanjutnya, patriark keluarga Zhou secara pribadi pergi untuk meminta keringanan hukuman dari keluarga Sui. Dia meminta keluarga Sui untuk tidak melanjutkan masalah ini. Dengan cara ini, mereka dapat mengubah masalah besar ini menjadi masalah kecil, dan kemudian menghilangkannya sama sekali. Tentu saja, keluarga Zhou juga menyiapkan hadiah khusus yang bahkan keluarga Sui tidak dapat menolaknya. Setidaknya untuk waktu yang singkat, keluarga Zhou tidak akan berani melawan keluarga Sui lagi. Selain ini, ada juga masalah menara pil yang mendesak sesuatu dari belakang. Itu membuat marah sekte Xuan Tian Dao, dan mereka segera mengirim orang ke menara pil untuk mendapatkan penjelasan. Meskipun mereka tahu menara pil pasti tidak akan mengakui apapun, paling tidak, itu akan memberitahu mereka untuk tidak memperlakukan orang lain seperti orang bodoh. Mereka seharusnya tidak pergi terlalu jauh. Tentu saja, Dao Sekte pasti akan menuntut kompensasi, atau jika masalah ini diumumkan, prestise menara pil akan jatuh ke tanah. Keluarga Zhou telah mengalami pukulan yang serius, tetapi meskipun mereka mengatakan bahwa mereka mengakui kekalahan mereka, pada kenyataannya, mereka seperti ular berbisa yang telah mundur ke dalam guanya, hanya menunggu kesempatan untuk menyuntikkan taring mereka ke dalam hati lawan mereka. Setelah menangani keluarga Zhou, Sui Wuhen juga melaporkan berita bahwa Tang Wan Er dan Meng Qi telah terbangun sebagai Celestials. Wakil ketua sekte segera memerintahkannya untuk merawat mereka dengan kemampuan penuhnya. Apapun yang mereka inginkan, mereka akan mendapatkannya. Baru saat itulah Sui Wuhen kembali ke biara super dengan perasaan puas. Sekarang, biara super ke-36 benar-benar akan bangkit. Mereka akan dengan cepat dapat bersaing dengan supermarket lain untuk mendapatkan kualifikasi memasuki jalur abadi. Sui Wuhen dipenuhi dengan harapan. Harus diketahui bahwa dia tidak hanya memiliki Meng Qi dan Tang Wan Er di tangannya, tetapi dia juga memiliki seseorang yang namanya cukup untuk menyerang teror di hati musuh-musuhnya. Dia saat ini sedang mengejar studinya, tetapi siapa yang tahu bencana seperti apa yang akan dia sebabkan di Menara Pil. Dia sangat menantikan itu. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu kabar.